warahmatullahi wabarakatuh. Salam transisi. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para hadirin peserta webinar GTK Barabere di siang hari di ruangan tatap maya yang penuh keberkahan ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Boleh saya berpantun? Berangkat ke Cikarang jalannya lewat Kalimalang. Cakep. Pulangnya naik taksi sambil belusukan. Kami ucapkan para hadirin selamat datang dalam acara transisi PAUD SD yang menyenangkan. Hadirin yang berbahagia untuk mempersingkat waktu. Uh, sebagaimana saya sebagai pembawa acara untuk membuka kegiatan webinar GTK Barabere episode spesial di bulan suci Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal badu. Yang terhormat Bapak Imam Fatur Rahman, Stmsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Heri Erlangga, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Asep Permana, S.Pd. M.Si, Kepala Bidang GTK dan PMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Yudi S.Pd., Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Bapak Irawan Sari Prayitno, Esos MSI, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Wawan SPD, Kepala Seksi GTK dan PMP PAUD, Bapak Bonin SPD MM, Kepala Seksi GTK dan PMP SD, Pengawas dan Penilik PAUD SD, Kepala Sekolah PAUD dan SD Swasta Negeri guru-guru PAUD, guru SD kelas 1 dan 2 di lingkungan Kabupaten Bekasi, serta narasumber yang saya banggakan, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kami dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan untuk dapat menghadiri kegiatan GTK Barabere yang diselenggarakan oleh Bidang GTK dan PMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. GTK Barabere ini adalah program unggulan Bidang GTK dan PMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dengan episode spesial kali ini, mengangkat tema transisi PAUD SD yang menyenangkan. Sesuai dengan Merdeka Belajar Episode ke-24, yang alhamdulillah dibuka kuota sebanyak 2.000 peserta. Luar biasa, kegiatan ini begitu pentingnya informasi transisi PAUD SD agar sampai kepada satuan pendidikan di lingkungan Kabupaten Bekasi serta masyarakat pada umumnya. Bapak ibu yang berbahagia, sebelumnya saya bacakan susunan acara pada siang hari ini: satu pembukaan. 2. menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sekaligus berkenan membuka acara pada siang hari ini. 4. paparan narasumber. 5. tanya jawab. 6. penutup serta foto bersama. Marilah peserta webinar pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Kita buka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam transisi. Kabupaten Bekasi makin berani jabar juara, jabar juara. Yang saya hormati Pak Sekdis, telah bergabung Pak Kabit, Pak Asep, para pejabat S3 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi beserta para staf Hadir juga di sini, telah hadir bergabung dengan kita para narasumber, para pengawas, ada Korwil saya lihat di sini, ada teman-teman, Bapak dan Ibu Guru tentunya, ada dari GTIK, ada dari PAUD. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan GTK Barabere dalam rangka transisi PAUD SD. Apa yang eh, Bapak dan Ibu ketahui, sudah tidak ada perdebatan lagi berkaitan dengan ini tidak sejalan dengan uh, kurikulum SD. Uh, kok begini, kok begitu? Nantinya begini: sekarang sudah final, sudah ada aturannya. Mohon Bapak dan Ibu dapat melaksanakan transisi PAUD ini, dan dipastikan transisi PAUD SD berjalan dengan mulus, tentunya, karena memang. Uh, kurikulum mereka ini capaian pembelajaran untuk SD kelas awal telah disusun oleh pemerintah tentunya. Jadi saya berharap sudah tidak ada lagi persyaratan penerimaan siswa siswi di tingkat satuan pendidikan dasar untuk bisa calistung, baca tulis dan hitung tentunya yakinkan kepada orang tua bahwa ketika ada anaknya untuk bersekolah di SD kekhawatiran anak saya belum bisa baca anak saya belum bisa berhitung ya ayo anak-anak tersebut harus sekolah pada waktunya tentunya jangan sampai anak-anak tersebut tidak mau ke sekolah karena orang tuanya khawatir kalau anaknya belum bisa baca, tulis, dan hitung. Kuncinya di dua minggu awal. Ini kepada para guru SD, pada bapak dan ibu untuk mendampingi anak-anak didiknya Sambut mereka dengan gembira, dengan senang hati. Bagaimanapun juga, itu adalah anak-anak kita yang memang perlu pendampingan. Ada beberapa yang perlu saya ingatkan atau perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Kalau perdebatan-perdebatan perdebatan yang lalu sudah tidak usah dibahas. Sekarang tinggal dilaksanakan. Modulnya sudah ada. Ya, saya yakin teman-teman, Pak Sumardi dan ibu-ibu yang memangnya kemarin mendapatkan bimbingan di Solo dan di Bogor, saya minta tularkan pengetahuan, ilmu yang Bapak dapat selama ini. Saya yakin dengan semangat Bapak dan Ibu bisa mentuntaskan atau menjalankan ketentuan dari Mas Menteri tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan salam kenal saya Imam Fadrohman. Mohon Bapak dan Ibu menerima ya saya sebagai Kepala Dinas. Mohon maaf apabila sampai saat ini ada beberapa sekolah yang belum saya kunjungi. Hari ini saya telah mengunjungi tiga sekolah. Jadi siap-siap Bapak dan Ibu eh, saya kunjungi. Saya tidak ingin merepotkan Bapak dan Ibu, makanya saya datangnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya. Jadi kalau di awal saya pernah ke Wanajaya, ke Cibitung, terus ke Cikarang Utara, Kemarin kebabelan, ke ketemu Pak Agus. Ya, sekarang bahagia lima. Terus hari ini saya ke Tamblang di tiga sekolah. Ya, jadi saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu guru. Jadi, saya mohon izin apabila saya datang tidak langsung atau tidak ke ruangan kepala sekolah dulu. Jadi, saya langsung ke ruang kelas. ya. Jadi dari ruang kelas baru saya bertemu bapak dan ibu kepala sekolah. Mohon maaf apabila nanti kunjungan saya eh, agak sedikit. Apa namanya eh, tidak pamit terlebih dahulu, ya Pak Sumardi ya. Jadi sampaikan kepada bapak dan ibu guru ini adalah untuk perbaikan ke depan tentunya. Eh, saya ingin kompetensi dari sumber daya manusia Bapak dan Ibu Guru meningkat terus sehingga kita dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para pihak yang telah mensupport kegiatan ini sehingga dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Itu saja, bilahi topik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Kepala Dinas. Ditunggu kedatangannya di sekolah kami, Pak. Siap, siap. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pendidik pendidikan itu hanya dapat merawat dan menuntun di dalam tubuh anak-anak kita. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. <tuh> Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya anak-anak. Bapak, ibu, hadirin yang berbahagia, apakah pengertian transisi PAUD SD? Mengapa perlu adanya penguatan transisi PAUD SD? Marilah kita simak paparan dari narasumber kita. Pada siang hari ini yang akan dipandu oleh kawan saya, Bugina Fahra, yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Assalamualaikum, Bugina. Waalaikumsalam, Pak Adi. Alhamdulillah sehat, Bugina. Alhamdulillah sehat, Pak Adi. Sudah siap mempersamai narasumber kita, Bugina? Insya Allah. Insya Allah ya panas-panas gini yang terbayang apa, Bugina? Yang terbayang kita lagi ngezoom transisi paud SD yang menyenangkan oh, Pak Adi. Ya es kelapa mungkin. Ya. Fokus di sini dulu, nanti selesai acara baru kita cari Siap. bukaan. Silakan, begini. Iya, ya, ya, baik. Baik, uh, terima kasih Pak Adi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat Kabupaten Bekasi. Wah dan luar biasa ya ternyata nggak hanya. Dari Kabupaten Bekasi aja, saya lihat di sini juga dihadiri dari luar Kabupaten Bekasi. Karena memang kita disediakan untuk bisa uh, kuotanya lebih dari 100. Yang biasanya GTK Baraberry itu hanya 100 pesertanya. Pada hari ini, spesial hari ini bisa lebih dari 100. Bahkan disiapkan sampai 2.000 oleh dari pihak uh, dinas kepada para panitia hari uh, pagi, pagi jadi semangat pagi meskipun ya di siang hari kita harus tetap semangat pagi baik uh, terima kasih kembali kepada pak Adi selaku MC yang sudah mengawali acara ini terima kasih juga kepada bapak uh, Kadis bapak Iman Fakhru Rahman STMSE dan juga kepada bapak Kabit pembina GTK dan PMP Bapak, As, Bapak Haji Asep Permana, SPD MSI dan juga Bapak Wawan, SPD Selaku Kasih GTK dan PMP PAUD dan PNF beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga saya lihat di sini, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Penilik Kabupaten Bekasi Ibu Kiki yang sudah hadir on time sekali, tadi saya lihat jam setengah dua kurang 10 menit kayaknya Bu Kiki sudah hadir ya. Terima kasih juga kepada Ibu Pengawas PAUD Kabupaten Bekasi, Ibu Lilis yang sudah hadir, dan juga Bapak Ibu Penilik lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, terima kasih banget atas kehadirannya di siang hari ini untuk bisa ikut menyimak dan membersamai kami melakukan Zoom Transisi PAUD ST yang diulangkan. Baik, pada siang hari ini saya akan membersamai para narasumber yang akan memberikan materi seputar transisi PAUD SD sebagai salah satu pendukung dari Merdeka Belajar episode yang ke-24. Baik Bapak Ibu, sebelum para narasumber memaparkan materi, mohon izin saya menyampaikan sedikit peraturan ya pada webinar kali ini, di mana yang diharapkan yang pertama untuk para peserta mengganti namanya menjadi nama spasi lokasi SD-nya, nama SD-nya. Jadi bagi para peserta webinar kali ini yang belum mengganti nama pesertanya, harap mengganti biar lebih jelas ya. Nama, nama sendiri dan juga nama identitas sekolahnya. Dan yang kedua itu peraturannya Mohon untuk uh, buka kamera, on kamera. Bila memungkinkan biar kami bisa saling menatap ya, wajah-wajah cantik dan ganteng para ibu bapak hebat di sini dan akan bisa lebih berinteraksi bila on kamera. Dan juga uh, diminta untuk raise hand pada saat uh, sesi tanya jawab nanti. Atau menulis di kolom chat bila ingin yang ada ditanyakan, dan tidak perlu Bapak dan Ibu untuk menuliskan kehadiran di kolom chat karena nanti akan dibagikan link presensi. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa kita setuju bersama ya peraturannya. Langsung Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Kita akan undang narasumber kita yang pertama, Ibu Lea. Sudah hadirkah Ibu Lea? Tes sudah, sudah, Alhamdulillah. Selamat terima, siang, Bu Lea. Ya, terdengar Bu Lea, sudah, sudah hadir bersama kita. Oke, selamat siang Bu Lea. Siang, Ibu Kina. Ya, terima kasih Bu Lea. Uh, mohon izin uh, sebelum memaparkan materi. Saya akan mencoba membacakan profil dari seorang Ibu Lea. Ibu Lea ini adalah rekan saya di... Guru Penggerak Angkatan Pertama, kebetulan kami berdua, Bu Lea dan saya, menjadi Guru Penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Bekasi, hanya dua orang. Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami berdua ya. Dan juga Bu Lea ini lahirnya di Ambon pada tanggal 24 Desember tahun 1988. Usianya masih sangat muda sekali, beda 10 tahun sama saya, tapi prestasinya sudah sungguh luar biasa karena beliau juga seba selain sebagai guru penggerak angkatan pertama, beliau juga sebagai pengajar praktik di angkatan kelima. Dan sekarang merupakan founder sekolah generasi emas. Jadi ada TK-nya, SD-nya, dan juga SMP-nya. Bagi rekan-rekan semua di sini yang ingin uh, menyekolahkan anaknya di sekolah beliau ada TK, SD, dan juga SMP-nya. Silahkan berkunjung saja ke sana. Dan pada saat ini beliau juga sebagai narasumber penguatan transisi PAUD SD di Gen GTK ke Menikbut Ristek. yang mungkin nanti akan menyampaikan uh, materi seputar sosialisasi transisi Paut SD dan juga penguatannya serta seputar MPLS ya Bu Lea. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang profil Bu Lea. Bisa langsung saja Bu Lea untuk memulai pemaparannya. Silakan Bu Lea. Baik, terima kasih Bu Gina. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat, selamat siang ibu lea. Selamat siang lea. Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Ramo budaya. Rahayu. Pada pagi hari ini, uh, siang hari ini maksud saya, saya ingin bertanya bapak ibu, adakah yang berasal dari luar kabupaten Bekasi? Mungkin bisa menulis di kolom chat, ya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bekasi, Bapak Kepala Bidang GTK, dan beserta seluruh jajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu ada yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi karena kami juga mengundang. Silahkan boleh menuliskan di kolom chatnya. Ya baik, saya coba uh, share screen. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabit, dan berserta seluruh jajarannya, saya akan memulai share screen. Apakah sudah terlihat? Belum boleh ya belum. Sudah sudah. Sudah terlihat ya. Ya sudah, sudah. Ya, baik. Uh, bisa dimulai sekarang. Sangat, sangat bisa, sangat bisa. Ya. Baik Bapak Guru Hebat, terima kasih untuk siang hari ini sudah meluangkan waktu bersama-sama. Memang waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat enak dan sangat tepat untuk tidur atau beristirahat, tetapi Bapak Guru Hebat semuanya bisa untuk bersama-sama dengan kita di Zoom pada siang hari ini. Pada siang hari ini kuotanya 2000 peserta kita bisa membayangkan dukungan yang sangat besar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk memajukan pendidikan di lingkungan Kabupaten Bekasi. Bapak Guru, mari kita tenggol teman-teman kita mungkin yang belum berada di Zoom ini. Karena kuotanya 2000 saya sangat yakin Bapak Kepala Dinas kita dan seluruh jajarannya sangat ingin bahwasannya setiap materi tersampaikan dan dapat diimplementasikan di lembaga kita masing-masing. Silahkan, mari bisa di-share kepada teman-temannya mungkin yang belum hadir di Zoom kali ini. Uh, terima kasih. Sambil berjalan, saya uh, akan memaparkan kebijakan mereka belajar episode 24. Jadi sudah sampai 24 episode berjudul Transisi PAUD ke Pendidikan Dasar yang menyenangkan transisi PAUD ke pendidikan dasar yang menyenangkan. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah kelas 1 dan 2 SD. Apakah sudah terlihat screen-nya? Terlihat boleh ya. Baik, terima kasih Bu Gina. menurut Menteri Pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi. Kunci mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat adalah transisi PAUD dan SD kelas awal yang mulus dan proses belajar yang menyenangkan. Jadi ada masa perpindahan dari anak TK menuju anak sekolah dasar di kelas 1 dan 2 itu harus melewati proses yang menyenangkan. Yang terjadi di lapangan ada miskonsepsi. Bapak Ibu silakan kalau mau apa eh, eh, karena semua mic-nya di unmute, silakan kalau mau menuliskan di kolom komentar ya untuk pertanyaan nanti di sesi terakhir. Ada miskonsepsi di lapangan miskonsepsi ya kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus kepada calistung. Jadi ini Bapak Ibu yang sekarang ini memang kita sangat rasakan sebagai tenaga pendidikan di PAUD ataupun kelas 1 dan 2 itu sebenarnya ini adalah miskonsepsi. Karena kemampuan yang dibangun pada saat anak PAUD berfokus kepada calistung. Itu eh, hal yang tidak benar ya. Yang kedua, anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun sebelum masuk SD. Maaf, apakah suaranya ada ini? Ada, ada apa? Ada backgroundnya ya, suara saya? Cukup jelas, Bagus, bu, cukup jelas, cukup jelas. Ya, baik. Anak diharapkan mencapai kesiapan belajar di usia enam tahun sebelum masuk sekolah dasar. Jadi, miskonsensi yang salah adalah, jadi anak harus sudah siap sebelum sebelum masuk SD, anak harus sudah siap. Yang ketiga adalah kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Jadi, banyak nih orang tua dari jenjang PAUD ataupun jenjang pendidikan kelas 1 dan kelas 2 merasa, uh, "Anak saya sudah berhasil karena anak saya sudah bisa membaca, anak saya sudah bisa menulis, anak saya sudah bisa berhitung." Nah, ini ternyata adalah miskonsepsi. konsepsi. Uh, yang berikutnya, tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD atau MI. Jadi di sini adalah miskonsepsi ya. Jadi mungkin yang beredar dan dilakukan adalah tes itu masih diterapkan. Ini adalah uh, miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Sebenarnya adalah tidak melakukan tes calistung. Kemudian kemampuan baca tulis hitung hanya dilakukan melalui pengenalan keaksarahan dan angka. Jadi banyak daripada kita oh kalau anak sudah bisa membaca menulis berhitung berarti mereka sudah memahami ten uh, tentang aksaraan dan hang angka. Ini adalah miskonsepsi yang terjadi di lapangan dan sering kita hadapi dan ini sudah sebagai sebuah paradigma, sebagai sebuah prinsip sepertinya, sebagai sebuah kepercayaan yang terjadi di masyarakat Inilah yang harus kita lakukan untuk mengadakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi, uh, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri miskonsepsi pembelajaran mulai dari sekarang, karena seperti sebuah kepercayaan yang sudah dipercaya oleh orang tua dan secara tidak langsung. Mungkin ada guru-guru yang juga terlibat di dalam miskonsepsi tersebut. Jadi, mari kita ambil keputusan saat ini untuk uh, mengadakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri miskonsepsi tersebut? Mulai dari sekarang, jadi di sini. Yang pertama ada transisi PAUD ke pendidikan dasar perlu berjalan dengan mulus. Proses belajar mengajar di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Yang pertama jadinya ada dikatakan berjalan dengan mulus karena ada kesinambungan pembelajaran pada jenjang PAUD dan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar kelas 1 dan kelas 2. Berkesinambungan, ya, ada korelasinya. Kemudian yang kedua, ada fondasi. Fondasi dibangun secara holistik. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi dan lainnya. Jadi ada pembangunan fondasi secara holistik Bapak Ibu. Untuk mencapai haknya setiap anak, itu adalah hak setiap anak dibangun. Fondasinya secara holistik, holistik itu berbicara tentang apa, bukan hanya kognitif. Kalau semata-mata kita berfokus kepada membaca, menulis, dan berhitung, itu fokus utamanya adalah kognitif. Tetapi juga, kita mesti membangun bagaimana kematangan emosional dari murid-murid kita, bagaimana kemandirian dari murid-murid murid kita bagaimana kemampuan berinteraksi dari murid-murid kita. Jadi fondasi dibangun secara holistik, bukan hanya terpaut kepada satu atau beberapa aspek tetapi secara keseluruhan. Kemudian bagaimana kita mengatasi miskonsepsi di lapangan? Yang ketiga ada kemampuan literasi dan numerasi dibangun secara bertahap. Kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun mulai dari PAUD namun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Jadi untuk pembelajaran membaca, menulis, berhitung sebenarnya bisa dilakukan di PAUD tetapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung tetapi ada dimensi yang panjang, lebar, dan dalamnya untuk dapat diterapkan di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada siap sekolah adalah proses bukan hasil. Jadi siap sekolah ini adalah proses. Jadi kalau ketika kita bilang anak kita ada anak yang sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, berarti anak ini sudah siap untuk di Halo, Bu Ada gangguan teknis sepertinya, Bu Gina. Iya, Bule. sepertinya Bu Lea terlempar ya. Ya, mungkin bisa kita tunggu dulu eh uh, Bu untuk bisa hadir kembali. Biasanya terkendala memang kalau uh, kita Zoom secara online. Ya, saya ke Alhamdulillah ini ya. sudah hadir kembali silahkan dilanjutkan boleh ya rupanya <laughs> terlempar tadi ya, boleh ya Tiba, -tiba saya kelempar ya. ini uh. oke okay. yeah. sudah muncul apakah sudah muncul uh, belum 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 muncul boleh ya oh sudah muncul ya sudah oke, okay, okay. sudah muncul silahkan lanjutkan boleh ya okay. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, tumben-tumbenan ini internetnya tidak stabil. Ya, dimaafkan dulu. Apakah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Tapi suaranya agak terputus-putus sedikit sepertinya ya. Oh, tadi. Uh, sekarang apa suaranya sudah jelas? Di saya jelas. Ya, cukup jelas. Lanjut. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf ya kalau ada uh, ter keluar masuk jaringan ini berhubungan dengan jaringan. Merdeka Belajar episode ke-24 merupakan kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan dimulai sejak tahun ajaran 2023 dan 2024. Jadi jadi dengan harapannya sebuah kebijakan diluncurkan yaitu kebijakan Merdeka Kebijakan episode Merdeka belajar episode ke-24, ada tiga poin penting yang sebenarnya diharapkan diterapkan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah PPBD, tidak melakukan tes calistung. Jadi, Bapak Ibu, untuk penerimaan siswa baru tidak diperkenankan melakukan tes calistung. Yang kedua, dua minggu pertama di tahun ajaran baru itu. Uh, anak mengenal lingkungannya. Jadi biasanya masa pengenalan sekolah itu tiga hari, tetapi sekarang menjadi dua minggu. Tiga harinya anak dan orang tua, jika bisa ya, diusahakan anak dan orang tua untuk dapat saling mengenal lingkungan. Ya, jadi kegiatannya melibatkan orang tua dalam tiga hari pertama. Itu jika disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang tujuh harinya Tujuh hari berikutnya, sekolah dan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan mendapatkan potret, jadi mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi, di uh, tujuh hari berikutnya, bukan ke, uh, melakukan tes, membaca menulis berhitung untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran, tetapi kita melihat. Capaian peserta didik melalui asesmen awal, kemudian yang ketiga intinya adalah pendidikan pada PAUD dan SD, memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, memastikan setiap ketercapaian kemampuan fondasi, kemudian melakukan kegiatan asesmen kelas dengan teknik menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Guru PAUD dan guru SD menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui orang tua atau wali murid. Ini karena ada ada di berikutnya di sini. Ini ada ada garis ya. Uh, tadi tiga poin penting itu yang pertama tadi Satuan Pendidikan perlu menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik pada pendidikan dasar di sini karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Jadi kalau misalnya di tes ternyata nggak bisa baca, oh anak tidak keterima, begitu. Tapi setiap anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Ya, sangat tidak tepat apabila diberikan syarat untuk dapat mendapatkan layanan tersebut. Jadi kalau bisa baca bisa masuk sekolahnya, kalau tidak nggak bisa gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah masih terdapat anak yang belum pernah mempunyai kesempatan untuk belajar di satuan PAUD. Jadi kalau anak-anak yang tidak PAUD kan otomatis kemungkinan besar adalah tidak dapat mengikuti tes calistung dengan baik gitu. Jadi e, tes calistung itu perlu dihilangkan. Mungkin ada yang bilang oh sekolah saya tidak ada, berarti Bapak Ibu sudah baik silahkan dilanjutkan. Tapi oh sudah terlanjur pernah ada silahkan disesuaikan dengan arahan dari e, Kemendikbud ya. Kemudian baca tulis hitung telah dilarang melalui sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Jadi barangkali masih ada mungkin bisa saling diinfokan untuk tidak melakukan tes calistung. Bagi yang sudah tidak melakukan berarti sudah tidak ada masalah. Silahkan dipertahankan. Yang kedua tadi poin dari Uh, poin dari tiga poin tadi ada tiga poin ini poin yang keduanya Terapkan masa perkenalan bagi peserta didik di PAUD dan di SD atau MI di awal tahun ajaran baru. Jadi, tiga hari pertama itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jika memungkinkan, orang tua dapat diajak bersama-sama, berarti bapak, ibu, guru yang berada di kelas PAUD atau kelas sekolah dasar dapat merancang kegiatan belajar karena uh, anak dan orang tua bersama-sama. Tujuh hari berikutnya, penilaian pencapaian peserta didik dengan asesmen untuk menentukan rencana pembelajaran berikutnya. Jadi, eh, sepertinya atau mungkin yang terjadi di lapangan adalah eh, waktu pendaftaran siswa baru. Mungkin masih ada yang berebut bangku sampai sekarang, mamahnya atau... Eh, guru secara tidak langsung ngambil buku bacaan. Ayo dek baca. Terus guru secara nggak langsung dites nih anaknya satu-satu sudah baca, sudah nulis dan hitung gitu ya. Tetapi mari sekarang kita membuat tujuh hari berikutnya adalah dengan pembelajaran yang nanti di sini menilai pencapaian peserta didik. Begitu. Kemudian laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau wali. Jadi dengan teknik assessment, bukan dengan calistung. Kemudian saya lanjutkan. Silakan nanti yang ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, boleh nanti ditanyakan pada sesi sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, jadi, ada tiga poin penting tadi. Ini poin nomor tiganya: merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Hindari penerapan tes sebagai bentuk asesmen, laporkan perkembangan kepada orang tua atau wali. Yang pertama, intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Yang kedua, intinya adalah membangun kemampuan fondasi kita lanjut ya. Membangun kemampuan pada anak diperlukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Jadi maksudnya maksudnya menyenangkan dan bermakna. Apabila anak belajar, anak merasa belajar tidak menyenangkan berarti itu tidak menyenangkan dan tidak bermakna. Tujuannya anak merasa belajar menyenangkan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran kalau dilihat anak tidak tidak suka mengikutinya berarti itu pembelajaran tersebut tidak bisa jadi tidak menyenangkan. Tapi ketika anak merasa belajar menyenangkan ya kita sebagai guru yang paling tahu kondisi kelas kita dan paling tahu ya Bapak Ibu mungkin sudah pengalaman luar biasa sudah puluhan tahun di kelas ya. Bapak Ibu Sangat tahu untuk menerapkan, ya. Kemudian, di sini ada anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa baca. Nah, ketika anak yang baru masuk sekolah di, dikasih buku sama gurunya dan disuruh membaca, misalkan dia merasa nggak bisa baca, besokannya kemungkinan. Apakah anak itu mau berangkat sekolah? Tidak, kemungkinan. Pengalaman saya, setiap anak yang mengalami persoalan seperti itu, besokannya tidak mau berangkat sekolah. Ketika ditanyakan, kenapa? nanti kata guru-guru nggak bisa baca seperti itu kok kebanyakan ya seringkali mungkin seperti itu anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa calistung itu sebenarnya salah kita tidak membangun hal seperti itu jadi sep eh, ke kepada guru-guru juga di dalam kelas pergunakanlah setiap kata yang positif ya kata-kata pilihan kata dipilih-pilih anak percaya di anak percaya dirinya Pasti bisa, asalkan mau berusaha. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam kelas, gitu. Jadi, pengalaman yang menyenangkan dan bermakna itu seperti apa? Jadi, ketika kita membangun kepercayaan diri anak, kita memotivasi anak memberikan motivasi. Ketika dia belum bisa, kita bilang, uh, "Menyemangati anak itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna." Nah, kemudian ada contoh berikutnya: belum mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain ya belum mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain ini berarti pembelajaran anak belum uh, menyentuh pada pengolahan emosi yang seharusnya terjadi jika pembelajaran itu bermakna makanya anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain mungkin ini kalau guru TK mungkin udah mulai gini-gini ya oh iya iya oh iya iya jadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna itu yang seperti apa gitu bahwasannya ini hanya merujuk kepada materi-materi uh, yang kita paparkan belum dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab diri jadi banyak sekali anak TK, anak SD kelas 1-2 setiap hari mamahnya beli pensil. Benar nggak Bapak Ibu ya? pensilnya ketinggalan, penghapusnya ketinggalan. Sampai kalau di sekolah swasta ditanyakan, Bu Guru, ini pensilnya ketinggalan, botol minum, botol makan. Nah, sebenarnya kita sebagai guru rupanya pada fase fondasi ini, yuk kasih pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Bagaimana nanti ditandainya dengan anak-anak, mereka harus yang terjadi adalah dapat merawat diri, dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab dirinya dan dia tahu cara menyayangi diri dan mandiri. Itu adalah tujuan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian ada contoh berikutnya, mampu membaca namun tidak paham arti, berarti ini pembelajarannya tidak bermakna. Banyak anak bisa membaca sangat banyak Bapak Ibu, karena saya bersentuhan langsung dengan SD kelas awal dan PAUD. Ada anak bisa baca rasanya apa? Dah ketika di apa nak tidak memahami arti kata tetapi dengan membaca sangat lantang dan cepat dan mengerti gitu. Padahal ini hanya eh, perkara sederhana gitu. Tetapi yang di ini apa? Paham kata serta ketertarikannya dengan huruf serta bunyi. Jadi yang diinginkan adalah anak-anak dapat paham kata dan ketertarikannya dengan huruf dan bunyi. Kemudian Kemudian kurang terasanya kemampuan dalam berkomunikasi. Ini sangat banyak ya, masih banyak anak yang masuk sekolah dasar harusnya mereka sudah e, di fase fondasi maksud saya di TK ataupun di kelas 1 2 seharusnya mereka mampu menyimak dan memahami gagasan sederhana yang seharusnya terjadi. Tetapi yang terjadi adalah banyak anak masih belum dapat mengkomunikasikan hal-hal sederhana. Karena kan biasanya kalau anak pergi sekolah nanti ditanya sama orang tuanya ini kenapa dia bahasa nah, Masih banyak ternyata anak-anak yang tidak bisa menceritakan. Tidak mempunyai kemampuan komunikasi. Pada fase eh, fondasi. Nah kemudian, apa itu fase fondasi? Eh, siap bersekolah itu memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Siap bersekolah itu memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang sedang kita siapkan pada murid-murid kita yang berada di fase fondasi, yaitu pada pendidikan anak usia dini dan kelas 1 dan 2 sekolah dasar, itu ada enam. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, ntar kata guru TKA, udah biasa itu, udah hari-hari, udah katam. Mungkin ya. Yang kedua, kematangan emosi yang Cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif, kayak tadi, senang sekolah, senang belajar itu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemudian, yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Kemudian yang keenam ada kematangan kognitif. Nah, yang kebanyakan kita, mungkin saya dan sebagian besar orang, kita berfokus kepada kematangan kognitif seperti uh, dasar literasi numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kognitif itu hanya di permukaannya saja. Ya, jadi larinya kepada membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian saya lanjutkan karena kita ada dua pemateri. Jadi kemampuan fondasi dapat dibangun sejak di PAUD hingga SD kelas awal menggunakan capaian pembelajaran. Jadi yang atas ini, yang atas kolom atas ini adalah kolamnya pelajaran SD, Bapak Ibu. Saya besarkan. Oh, kebesaran. Kolam yang bawah ini adalah capaian pembelajaran pada anak PAUD. Nah, jadi di sini bagaimana? Tadi mengenal nilai agama dan budi pekerti, contohnya seperti apa? Mengenali Tuhan dan simbol keagamaan, makhluk hidup, kemampuan untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Kalau untuk PAUD mungkin langsung oh iya itu kan masuknya ke ke agama dan budi pekerti. Kalau untuk yang mapel bagaimana? Ini semua dapat berkolaborasi. Semua ini dapat masuk ke dalam mata pelajaran. Misalkan kematangan emosi bisa masuk loh pada saat pelajaran PJOK bisa, bahasa Indonesia bisa. Jadi Bapak Ibu dalam penempatannya kita di dalam kelas adalah berfokus kepada kemampuan fondasi, membangun kemampuan fondasi. Dalam penempatan pembelajaran ini bisa masuk tergantung dari tergantung dari kegiatan yang Bapak Ibu pilih ya. Jadi di sini saya bacakan saja, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar itu kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya. Jadi bersemangat percaya diri dan lain-lain ya. Kesadaran dirinya adalah bagian dari komunitas sekolah. Kesadaran bahwa ia berada dalam tempat yang berbeda, maka aturan dan kebiasaan yang berbeda. Nah, ini termasuk ke dalam kematangan emosi. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembangunan kemampuan fondasi. Ada keterampilan sosial dan bahasa, kesadaran yang menghargai sama dan kemampuan untuk berempati. Kemampuan menyimak, kemampuan untuk mengutarakan gagasan, karena kan banyak sekali anak-anak, bahkan sudah sekolah dasar, jenjang tinggi, temannya jatuh, diketawakan, tidak menunjukkan empati. Temannya uh, ya, seperti itulah, tidak usah disebutkan ya, bapak ibu, sudah banyak ceritanya di sekolah dasar. Pemaknaan terhadap belajar yang positif mampu melihat. Belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan ini yang perlu kita bangun, mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Dengan cara apa? Dengan cara pemilihan, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pemilihan kegiatan. Kalau melulu kita melakukan pembelajaran, mungkin dengan hal yang sama setiap hari, bahkan seragamnya pun sama. Kalau saya dulu, ketika saya sekolah, saya tidak suka sekolah. Berarti saya misalnya tidak mendapatkan belajar yang positif. Seharusnya kita harus membangun pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ini dilanjutkan ya. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun halus. Rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kepemilikan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri. Hal-hal kecilnya dia pensilnya penghapusnya sudah nggak ketinggalan itu masuk ke dalam poin ini kematangan kognitif ini uh, sudah katanya bapak ibu ya kreativitas kemampuan literasi pramatikmatika memecahkan masalah kemampuan keterampilan memperoleh pengetahuan mengenai objek atau fenomenanya kita lanjut aja karena slide-nya lumayan Uh, penguatan keselarasan pembelajaran untuk SD ya di sini sudah dikuatkan dalam Permendikbudristek Ristek, Bapak Ibu dan kemudian dikuatkan dalam kurikulum merdeka. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah daftar IKM kemarin tidak usah khawatir karena ini programnya saling saling berkolaborasi. Jadi program ini tidak saling bertentangan tapi program ini adalah sejalan. Bapak Ibu di dalam standar ya standar ini sudah satu lajur perkembangan untuk memayungi lingkup pembelajaran dari PAUD sampai kelas 2 SD. Jadi fokusnya adalah tadi pada pembangunan enam fase fondasi. Kemudian dari kurikulum merdeka sendiri itu pembelajaran kelas 1 sudah disederhanakan Kurikulum PAUD secara eksplisit meliputi kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PAUD-nya diharapkan lebih luas sekedar dari membaca, menulis, dan berhitung. Nah, jadi menghimbau metode pengajarannya harus bertahap dan menyenangkan. Tidak ada drilling itu ya. Di sini buku teks kelas 1 sudah disederhanakan. nanti Bapak Ibu yang ada buku teks kelas 1 tuh bahasa Indonesia di kurikulum merdeka bisa dilihat karena di situ banyak gambar daripada huruf-hurufnya. Grup kemudian kemudian kemampuan fondasi tersebut dibangun secara terus-menerus ya berkelanjutan dari PAUD hingga kelas 2 pendidikan dasar. Di sini ada tadi ya standar kompetensi lulusan PAUD tidak dirancang per usia. Namun sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase. Kemudian ada standar kompetensi lulusan PAUD dapat dipenuhi hingga kelas 2. Kemudian tidak ada evaluasi kelulusan untuk siswa PAUD. Uh, contoh isi standar kompetensi lulusan PAUD yang dapat dicapai, dapat dicapai. Jadi bukannya pas PAUD harus sudah selesai, tapi dicapai sampai kelas 2. Di sini adalah memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran atau perasaan. Berapa banyak di antara kita kalau disuruh gambar pemandangan, pasti yang digambar adalah dua gunung dan satu matahari. Ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai jam-jam rawan, sudah mulai memikirkan guling dan bantal. Memahami instruksi sederhana, mengutarakan pernyataan. apa yang terjadi kemungkinan komunikasi akan tidak terjadi internet saya sudah mulai ini nih stabil memiliki rasa senang terhadap belajar menghargai usahanya sendiri dan menjadi lebih baik ini juga ya menghargai usahanya sendiri dan menjadi lebih baik berapa banyak di antara kita yang adalah produk dari pendidikan yang lalu uh, tes apakah terdengar ya kita kita semua yang manusia yang sudah dewasa saat ini mungkin produk dari pendidikan yang sudah ada itu kita sangat sulit untuk percaya diri. Gitu, kita susah untuk menghargai usaha kita sendiri dan menjadi lebih baik. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang sudah melakukannya, menunjukkan sikap menyayangi dirinya sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk... Ini Bapak Ibu ini masih berkelanjutan dari PAUD sampai kelas 1 dan 2 ini dibacakan saja memiliki kesadaran bilangan mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku mampu menyebutkan alasan pilihan atau keputusan mampu memecahkan masalah sederhana mengenali identitas diri mengenali kebiasaan kebiasaan di keluarga sekolah mengenali emosi mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain ini adalah standar kompetensi lulusan PAUD sampai dengan kelas 2 sekolah dasar ya jadi tidak ada lancar membaca lancar berhitung lancar menulis ya jadi itu adalah pemahaman yang sebenarnya terjadi ya dan ada di masyarakat. Nah, anak kelas 1 untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Nah, nanti jadi pertanyaan, wah oh, guru-guru SD-nya gimana dan lain-lain ya. Kita akan bahas nanti semoga kita akan keliling-keliling Kabupaten Bekasi Bapak Ibu. Karena ini materi ini Uh, panjang dan lebar ya kemarin diterima dalam waktu lima hari gitu. Jadi kami akan ada keliling-keliling uh, untuk pemaknaan yang lebih. Sekarang hanya sebatas sosialisasi. Kurikulum sebelumnya itu bahasa Indonesia mengenal teks deskripsi tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda serta peristiwa siang dan malam. Ini kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar. Sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang di sekitarnya tentang diri dan iman, sebenarnya kalau dilihat ini bukannya terlalu banyak perubahan, tetapi ada suatu cara dan sudut pandang, dan tindakan di dalam kelas yang perlu kita selaraskan. Ini saya langsung saja ya, jadi lebih kepada pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ini ada contoh penyederhanaan kurikulum kelas 1. Di sana ada tulisannya sangat dikit dan gambarnya ada banyak. Dengan gambar ini anak bisa banyak bercerita. Jadi kemampuan literasi itu panjang dan dalam dan lebar lah Bapak Ibu. Jadi yang paling dasar hanya membaca dan menulis itu belum mencakup seluruh kemampuan literasi. Jadi di sini buku teks kurikulum merdeka menyertakan gambar visual sehingga tidak menyeratkan kewajiban anak kelas 1 harus membaca. Karena kan yang menjadi sangat perdebatan buku tema sekarang ini masuk awal pelajaran sudah banyak tulisan. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini sudah bisa dilihat textbook-nya untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematikanya sudah disederhanakan. Lebih kepada pemahaman terlebih dahulu. Kita lanjut. Satuan pendidikan perlu merancang proses pembelajaran dari 0 sampai 8 tahun. Kenapa? Karena ini merupakan fase fondasi. Pembelajaran yang seperti apa sih? Pembelajaran yang aktif, eksplor, membangun rasa ingin tahu, dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Nah ini ya, jadi eh, pembelajarannya tujuannya seperti ini yang harus kita Kemudian menghindari asesmen di kelas berupa tes lisan atau tertulis untuk mengurangi potensi stres pada anak usia dini. Jadi anak usia dini bisa stres, bisa nggak seperti kita tapi stresnya mereka itu mereka bisa menangis kan, mereka bisa malas ke sekolah, mereka bisa nggak suka belajar itu stresnya anak kecil ini hasil asesmen digunakan sebagai dasar binaan bukan pelabelan jadi jangan bapak ibu melabelkan anak pintar dan tidak pintar anak pintar tidak pintar anak kaya dan tidak kaya anak cantik dan jelek gitu jangan sampai ada pelabelan seperti itu karena pengalaman saya zaman saya dulu sekolah itu ada dan saya merasa sangat nggak percaya diri karena ada label-label seperti itu. Jadi kepada orang tua atau wali saat pelaporan hasil belajar agar menumbuhkan kemitraan. Jadi fungsi dari rapot itu sebenarnya bukan penilaian ya. Jadi anak bapak ibu sudah begini sudah begini. Tapi fungsi dari rapot itu adalah sebagai menumbuhkan kemitraan bu pak yang masih kurang dari anak kemampuan emosi kira-kira e, ibu bisa me, mengusahakan bagaimana ya di rumah supaya emosinya ini bisa kita arahkan seperti itu sebenarnya yang menjadi problema ya jadi ketika orang tua taruh anak di sekolah itu sepertinya ya udah diserahkan aja ke sekolah supaya anak jadi pintar, supaya anaknya jadi e, sifatnya bagus dan lain-lain tapi sebenarnya adalah kemitraan antara orang tua dan guru. Sampaikan yang sudah baik. Jadi di rapot itu sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan, ya supaya dapat didampingi di sekolah dan di rumah dengan uh, pola yang sama dan saling menunjang. Kemudian di sini ada penguatan, Bapak Ibu. Jadi untuk kebijakan struktur pembelajaran sudah di awal tadi saya uh, jelaskan. Jadi penguatan pembelajaran PAUD ke SD. Jadi sudah ada kebijakannya, ini sudah ada penguatannya, penambahan alat bantu, penguatan ekosistem. Penambahan alat bantu, kita akan bahas ke alat bantu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada tiga intervensi pendukung. Jadi setelah ada kebijakan, didukung penuh lagi dari Kemendikbud. Ya, yang pertama tadi kurikulumnya sudah kita bicarakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang punya PMM itu itu dibuka ya setiap ininya dibuka bapak ibu bisa lihat jadi kemungkinan sudah menyediakan alat bantu di situ ada sumber belajar mandiri jadi sumber belajar mandiri jadi bapak ibu yang mesti buka-buka itu PMM-nya dibuka semua uh, diklik di, ada video inspirasi ada plat teknik gitu ya kalau saya tipe kalau orang yang ketika saya nggak tahu saya mesti saya coba aja semua saya buka semua halamannya ya dan saya lihat gitu. Oh ini alurnya ke sini, ke sini, seperti itu. Nah ini ada video inspirasi bapak ibu ini sudah untuk mendukung nanti itu tadi yang diomongin apa sih kalau sekali dengar mungkin belum bagaimana ya. Nanti ketika bapak ibu masuk ke PMM, bapak ibu baca, bapak ibu kerjakan. Ini di sini ada daftar materinya dikerjakan. Terus ada kalau ada pertanyaan silahkan dijawab. Di sini ada jadi, di PMM ini ada topik, ada asik nyata, ada diklat teknik, ada, ada contoh RPP, dan banyak sekali, loh, bapak ibu yang sangat membantu kita di dalam kelas. Ya, bayangannya seperti itu, ya, PMM, ya, plafon Merdeka Belajar. Silahkan yang belum punya, silahkan di-download. Kemudian, Kementerian juga me menyediakan alat bantu. Nanti, ini webnya bisa dibagikan, ya, teman-teman. Ah, ini buat baca-baca bahasanya ya. Mau guru, mau orang tua, itu dia bisa masuk langsung ke webnya ini dibuat langsung oleh Kemendikbud. Di sini ini apa alamatnya. Kemudian di sini ada banyak ya. Ada alat bantu dinas, alat bantu pembelajaran. Terus daftar menjadi mitra. Jadi juga bisa secara mandiri yayasan-yayasan ataupun pihak-pihak uh, praktisi pendidikan mendaftar menjadi mitra. Seperti di sini forum komunikasi PAUD SD gitu di sini ternyata sudah ada unduhan referensi narasumber Bapak Ibu. Jadi kemarin yang terundang terundang dalam diklat itu sudah ada di sini suratnya Bapak Ibu di dalam web ini ya. Ini saya contohkan saja nama saya nih 332 oleh Natalia dari TK Sojaya seperti itu. Jadi di sini kemudahan dalam kemudahan untuk apa? Di sini ada nomor teleponnya juga Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin membutuhkan penjelasan bisa menghubungi kontak-kontak yang berlaku seperti itu. Tapi di sini banyak sekali lah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi webnya silahkan dibuka. Kemudian ada juga penguatan ekosistem Bapak Ibu. Jadi sebuah kebijakan ditunjang dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Penguatan ekosistem seperti sudah ada loh advokasi kebijakan transisi PAUD ke pendidikan dasar itu sudah ada Awal tahun ini sudah saya menerima ya. Jadi dengan surat yang beredar itu bahwa bahwasannya tidak boleh melakukan tes calistung itu sudah ada. Kemudian advokasi kepada seluruh masyarakat. Jadi melibatkan narasumber guru tadi yang yang dilatih oleh Kemen Kementerian, makanya tadi ada daftar narasumber bapak ibu. Sebagai tugas kami harus melakukan advokasi kepada seluruh uh, masyarakat. Baik itu, ya seperti Zoom saat ini, mungkin ke depannya juga bisa melakukan advokasi kepada orang tua untuk penyamaan persepsi. yang memastikan ke seluruh, seluruh satuan pendidikan menjalankan kebijakan transisi PAUD ke pendidikan dasar pada tahun pelajaran baru. Jadi tahun 2023-2024 diharapkan minimal sudah menerapkan tiga tujuan utama tadi. Bagi kota, kota kabupaten yang sudah memiliki forum komunikasi PAUD SD, kemarin forum komunikasi PAUD SD di Kabupaten Bekasi sudah dibentuk ya. Semoga kedepannya dapat lebih bermanfaat untuk mengiringi kebijakan Merdeka Belajar episode ke-24 ini. Penguatan ekosistemnya Bapak Ibu tadi dari dari web tadi juga bisa dilihat nanti ada orang tua dan masyarakat itu ada linknya, ada mitra pendidikan, ada linknya. Jadi itu bisa bisa dibaca dan baca dan baca terus. Dengan berkolaborasi kita bisa melaksanakan transisi PAUD ke SD. Jadi peserta didik PAUD mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran literasi dan numerasi dalam aspek yang mendalam. Ini harapannya ya. Kemudian di SD apa yang diharapkan? Peserta didik SD melanjutkan proses belajarnya secara bermakna. Menyenangkan dan berkesinambungan dan dapatkan pembinaan kemampuan fondasi Sehingga memperoleh pijakan yang kuat dalam pembelajaran selanjutnya Jadi yang diharapkan adalah ini, tiga, tiga target perubahannya Yang diharapkan adalah, yang pertama saya ulangi lagi, ini cuma resume ya Penerimaan peserta didik baru tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian pada dua minggu pertama, di PAUD dan SD memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan belajar agar merasa nyaman dan berkegiatan. Mengenal peserta didik melalui penerapan kegiatan pembelajaran yang mampu mendapatkan potret capaian siswa sebagai bentuk asesmen awal untuk penguatan kegiatan pembelajaran selanjutnya ini yang poin dua dan poin tiga masa pembelajaran sepanjang tahun ajaran di PAU dan DSD merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan efektif membangun kemampuan fondasi menerapkan teknik asesmen di kelas yang tidak berupa tes tulis mengurangi potensi stres untuk mengurangi potensi stres ya mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua nah mekanismenya bagaimana jadi kemendikbud sudah mengeluarkan surat edaran dinas mengeluarkan surat edaran sudah kemudian satuan pendidikan belajar dengan menerapkan tiga target ya alat bantu ini kemudian dinas memastikan tersedianya komunitas belajar untuk PAUD dan SD dapat belajar bersama-sama yaitu forum komunikasi dinas advokasi pencapaian target perubahan melalui forum komunikasi PAUD SD kemudian saat melaporkan perubahan aksi nyata dapat Bapak Ibu laporkan dari PMM ya jadi ada harapan Bapak Ibu dari BBGP Jabar di Kabupaten Bekasi itu harus minimal ada 10 persen PAUD ya 10 persen dari jumlah seluruh PAUD itu ada 153 dan 10 persen dari jumlah seluruh SD di Kabupaten Bekasi ada 103 yang akan melaporkan aksi nyatanya di kanal Kementerian atau PMM. Ya ini terakhir nih terakhir. Nah kan thank you. Terakhir bapak ibu Uh, seperangkat kebijakan sebagai landasan gerakan itu sama, ya. Jadi, kebijakan PPB, PPDB, pelarangan tes calistung pada PPDB secara konsisten diserukan di dalam regulasi. Kemudian, kurikulum Merdeka memastikan tidak ada patahan pembelajaran antara PAUD dan SD. Standar kompetensi lulusan PAUD (STTPA) dapat dicapai hingga kelas SD awal. Penekanan pada kemampuan fondasi yang dicapai melalui PAUD dan RAS awal. Nah, itulah uh, seperangkat sosialisasi tentang kebijakan dan penerapan transisi PAUD-SD. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Uh, baik, uh, terima kasih Bu Lea atas pemaparan yang sungguh luar biasa. Uh, mungkin hanya sosialisasi saja, boleh ya karena untuk menjabarkan secara lebih detail lagi itu membutuhkan waktu yang tidak tidak sedikit gitu ya waktu boleh ya dan Pak Adi melakukan bintek transisi PAUD SD di Solo itu membutuhkan waktu berapa hari boleh lima ya? atau enam hari ya enam hari ya enam hari itu pun dilakukan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kalau nggak salah ya boleh ya Ya, jam 8 pagi ada satu hari kita sampai jam 11 malam. Luar biasa. Sungguh padat ya. Jadi istirahatnya hanya sholat, mandi, makan kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya. Betul. Ya. mungkin sama ya. Seperti saya dan Bu Dini waktu mengikuti Bintek Transisi PAUD SD di Bogor. Kita juga melakukan selama lima hari. Itu pun benar-benar padat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai di hari terakhir kita sampai jam 12 malam kalau nggak salah. Jadi memang sungguh luar biasa. Jadi kalau untuk dikupas lebih detail lagi, kayaknya waktunya tidak cukup, hanya sampai jam 4 sore ya kita. Uh, jadi langsung saja nih, nanti bisa tanya jawab, di sesi tanya jawab. Kalau yang ingin bertanya sekarang, silahkan untuk menulis di kolom chat teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya, akan disampaikan oleh Ibu Dini. Rekan saya, Ibu Dini, sudah hadirkah? Hadir Bu Gina. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Apa kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah sehat Bu Gina. Alhamdulillah. Siang siang Alhamdulillah. tetap harus semangat ya. Iya, semangat pagi, 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 pagi. Ini jamnya jam enak meluk guling kayaknya Atau yang ibu, sudah siap siap dapur <laughs> untuk memasak ya. Nah, jadi saya membacakan sebentar profil dari rekan saya Bu Dini ini. Uh, beliau nama lengkapnya Ibu Dini Indrawati S.Pd. lahir di Bekasi pada tanggal 28 Januari 1992. Duh, masih imut banget Bu Dini. Kalau ingat umur jadi berasa tua saya. <laughs> uh, beliau sekarang uh, mengajar di SDN Muara Bakti 04 ya? Iya, yeah, betul. Dan di daerah Babelan Uh, beliau lulusan dari uh, S1 PGSD UNJ. Uh, saat ini beliau uh, lulusan dari guru penggerak angkatan ke kelima ya. Luar iya. biasa. Nanti langsung uh, ikut pengajar praktik ya Bu Dini ya. Insya Allah, insya Allah. Beliau <laughs> juga uh, sebagai Google Master Trainer Kabupaten Bekasi. Wow, luar biasa. Nanti kayaknya saya perlu belajar tentang Google Trainer ya, masternya ini ada Bu Dini. Ya, mungkin Bu Dini akan membahas materi tentang membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Transisi SD. SD okay. ya, betul Bu Dini. Ya, uh, untuk waktu dan tempat kami persilakan, Bu Dini, untuk memulai materinya. Silakan, baik. Terima kasih, Bu Dina. Uh, Bu Gina nanti mohon izin kalau misalkan saya kecepatan atau waktunya tinggal sedikit, mohon diingatkan saja ya. Oke, siap. Mungkin kira-kira ya, Bu Dini mau berapa menit nih waktunya? Sekarang sudah... Dikasihnya berapa menit? Tiga puluh. 30 <laughs> Sampai menit jam cukup. berapa? 30 menit Bu Dini cukup, biar nanti kita... Insya, Allah, insya Allah. Tanya -tanya. Oke, siap. Ya. Uh, silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Gina. Mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Imam Fatur Rahman ST, MSI, Bapak Sekdis, Bapak Dr. Andes Hari Herlangga, Bapak Kabit, Bapak Haji Asia Permana SPD MSI, dan uh, seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uh, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya mohon izin untuk membagikan materi tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan dan membangun penguatan transisi PAUD SD. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat, Bu Gina? Ya, sudah, Bu Dini. Silahkan dilanjut. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi dan yang ada mungkin di luar Kabupaten Bekasi yang insya Allah masih semangat walaupun siang-siang ikut webinar. Mudah-mudahan kita ambil berkahnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang membangun lingkungan belajar yang menguatkan transisi PAUD SD. Tadi sekilas sudah dibacakan oleh Bu Lea, jadi apa sih perubahan yang akan kita lakukan pada tahun ajaran baru nanti di 2023-2024, yaitu yang pertama PPDB-nya itu tidak boleh ada calistung. Itu sudah keluar peraturannya. Dan yang kedua, Masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan selama dua minggu, dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajarannya itu harus menyenangkan, memastikan ketercapaian fondasi siswa, kemudian melaksanakan kegiatan asesmen di kelas, tapi tidak berupa tes. Nah, Bapak dan Ibu. Transisi PAUD SD itu berarti apa? Nah, kenapa kita harus melaksanakan itu? Kenapa kita harus menyelaraskan, eh, pemahaman kita tentang transisi PAUD SD? Jadi, transisi PAUD SD adalah penyelarasan pembelajaran dari PAUD ke SD yang bertujuan untuk jadi agar anak PAUD ke SD itu, pada saat penyesuaian dirinya, itu tidak terlalu jauh tidak terlalu uh, menyesuaikan diri terlalu besar seperti itu. Dan yang kedua, untuk siswa yang belum melaksanakan atau belum berkesempatan menjadi melaksanakan pembelajaran di PAUD juga uh, berhak untuk mendapatkan di pendidikan dasar. Nah, kenapa harus diselaraskan, Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah sekarang ini uh, kemampuan fondasi dilihat sempit hanya dari uh, calistung saja. Jadi ketika anak sudah bisa calistung, itu dianggap sudah bisa, sudah bisa uh, mengikuti atau siap dalam pembelajaran. Sedangkan kemampuan fondasi itu bukan hanya dari uh, baca tulis hitung, tapi di dalamnya itu ada kemampuan fondasi uh, kematangan emosi, keterampilan sosial, ada apa namanya uh, kematangan motoriknya, dan lain-lain. Ada enam kemampuan fondasi. Nah, kemudian ketika kita fokus pada calis maka pembinaan yang dilakukan itu eh, biasanya itu drilling. Nah, ketika kita, Bapak Ibu, eh, biar kita persamaan persepsi, ketika Bapak Ibu eh, cari di Google arti drilling itu, arti drilling itu kalau di Google kita cari arti drilling. Itu adalah pengeboran, Bapak Ibu nah bayangkan saja kalau drilling kita masukkan ke dalam pembelajaran berarti pengeboran itu kan terus menerus ditekan terus menerus dipaksa lama lama apa apa yang terjadi maka lama lama siswa itu akan bosan akan stres kalau melakukan pembelajaran secara drilling nah itu mengapa transisi PAU TSD ini harus kita selaraskan kemudian ada tes calistung diterapkan pada PPDB E, mungkin memang ada sudah beberapa sekolah banyak yang sudah melaksanakan bahwa PPDB itu tidak berupa tes calistung. Tapi memang ada juga sekolah yang masih melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu, e, di sini sudah dipastikan atau sudah ditegaskan bahwa PPDB tahun 2023-2024 tidak boleh lagi menggunakan tes calistung. Nah, kemudian e, anak yang belum melaksanakan atau belum berkesempatan belajar di PAUD, itu juga berhak untuk mendapatkan layanan dasar, yaitu di sekolah dasar. Jadi, nanti Bapak dan Ibu, kalau kita tidak melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa sih potensi atau akibatnya? Yang pertama, percaya bahwa dirinya tidak pintar. Jadi, anak, ketika kita melaksanakan tes, Bapak dan Ibu... Pasti dalam dirinya itu, oh, saya belum bisa baca. Jadi, dia ya berarti saya tidak pintar karena saya belum bisa baca, tulis, dan hitung. Jadi, anak akan percaya bahwa dirinya itu tidak pintar ketika dia tidak bisa baca, tulis, hitung. Padahal, kemampuan fondasi bukan hanya dilihat dari calistung. Nah, ketika anak sudah turun percaya dirinya, maka nanti tujuan kita untuk menjadikan anak pembelajar sepanjang hayat itu menjadi tipis kemungkinannya, karena dari usia dini saja percaya dirinya itu sudah tidak timbul sudah di push down untuk tidak dia itu percaya bahwa dia itu tidak bisa seperti itu kemudian dari situ anak jadi nggak punya mindset grow mindset jadi mereka percaya bahwa ah saya tidak bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik saya tidak seperti dia yang bisa baca tulis hitung nah seperti itu padahal kita pengen siswa kita itu bisa grow mindset atau kita mau siswa kita itu mau belajar memperbaiki kesalahannya atau mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dia. Kemudian, nanti siswa juga eh pada saat pembelajaran siswa tidak bisa memaknai pembelajaran yang positif atau menganggap belajar itu menjadi beban atau belajar itu menjadi stres. Bayangkan saja Bapak dan Ibu kalau misalkan anak usia dini atau anak baru masuk SD kemudian sudah berasa kalau misalkan oh besok mau ada tes baca bagaimana dia stresnya bapak ibu jangankan masuk ke dalam kelas mungkin ya di depan gerbang aja pasti udah nangis aja pengennya nggak mau sekolah nah itu dia jadi kita pengennya anak-anak itu tidak ada beban dalam uh, di uh, pergi ke sekolah kemudian ada juga anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan anak tahu bilangan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tapi karena menghafal tidak memaknai bilangan tersebut ketika kita siapkan misalkan ada 7 apel anak menghitung 1 2 3 4 5 6 7 tapi ketika ditanya ada berapa apelnya dia tidak bisa jawab berarti itu hanya menghafal dia tidak bisa memaknai bahwa pembelajaran itu objeknya itu ada berapa. Ketika dia sebutkan objek terakhir, berarti itu adalah jumlahnya. Nah, ada yang masih menghafal saja ketika dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditanya berapa apelnya jadi. Tidak bisa menjawab, karena dia tahu urutannya saja, urutan dari bilangan itu. Kemudian ada juga yang mampu membaca, tapi tidak tahu artinya, tidak bisa memaknai artinya. Banyak, ada beberapa siswa, yang ketika kita uh, baca ya siswa itu baca kemudian kita tanya apa sih uh, inti atau apa sih baca bacaan apa sih yang telah kamu baca coba ceritakan lagi dong nah siswa itu tidak bisa menceritakan kembali berarti siswa itu belum memaknai bacaan yang telah dibaca hanya sekedar membaca dengan lancar itu yang akan uh, akibatnya jika kita tidak pembelajaran kita tidak berpihak pada murid Nah, Bapak dan Ibu, masa transisi ini bukanlah masa yang mudah bagi anak karena ada tuntutan di PAUD, ada tuntutan juga di SD. Nah, bagaimana kita membangun jembatan agar anak itu tidak melakukan penyesuaian yang terlalu besar dari PAUD ke SD? Jadi, gini, ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu: ketika di PAUD, kemudian di SD, tidak ada jembatan, tengah-tengahnya bolong, ya. Jadi, si anak dari PAUD ke SD itu lompat. Ketika lompat, maka dia harus memiliki tenaga yang besar. Berarti penyesuaiannya lebih besar lagi. Lalu bagaimana supaya anak ini tidak bisa tidak melakukan penyesuaian yang lebih besar? Maka kita harus bikin jembatan. Bikin jembatan yang layak agar anak ini dari PAUD ke SD jalan pelan-pelan dengan tepat sampai ke SD dengan nyaman. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat membangun jembatan kita perlu persamaan satu persepsi. Kita perlu sama-sama satu visi agar kita dapat melaksanakan praktik pembelajaran yang dapat menguatkan transisi PAUD SD. Nah, Bapak dan Ibu, ini misalkan ilustrasinya di sini: ada Ananda A saat masuk kelas SD tapi tidak melalui PAUD, berada di apa ini? Berada di tangga bawah, ya. Kemudian ada Ananda B saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD. Kemudian tangga ketiga ada Ananda C saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Di tangga yang tertinggi itu ada Ananda D saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD Bapak dan Ibu. Di sini ada yang tidak melalui PAUD 2 dan sudah melalui PAUD juga 2, namun tetap tangganya berbeda. Kira-kira apa sih yang menyebabkan capaian Ananda 4 Ananda ini berbeda? Bu Gina, ini di mute ya Bu Gina, ya? Iya, kayaknya dari operator sananya di mute semua. Mungkin ditulis di kolom chat aja kali ya. Oh ah, iya, boleh ditulis di kolom chat Bapak dan Ibu. Iya, <tuk> silahkan Bapak Ibu. Kira-kira kira-kira mengapa ada perbedaan Bapak dan Ibu? Ya, silahkan Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat. Ada yang sudah jawab? Sepertinya masih malu-malu ini Malu-malu ya. <laughs> atau bingung Bu Dini? Iya ya. Di sini ada dua siswa. Yang ada, ada tuh Bu Dini yang Apa? jawab itu dari uh, Ibu Astrid Lova. Ya. Yeah. Beliau yang membedakannya itu latar belakang keluarga yang berbeda, pemberian stimulasi dari keluarga atau lingkungan yang berbeda. Ya. Yeah. Ya, baik terima itu... kasih Ibu Astrid Lova. Ada juga, ada juga Bu ibu, Oh Bu Ani, ya, oh, Bu, An Bu teman itu... saya nih di tim kurikulum Oh, tim kuris, gitu <laughs> Kata Bu Ani itu yang melalui PAUD, aspek perkembangannya terstimulasi dengan baik. Bu Dini, <laughs> oke, okay, baik. Bu Gina, berarti uh, kita langsung uh, coba samakan persepsi ya? Bu Gina, ya, ya, siap ya. Uh, betul, Bapak Ibu. Jadi, uh, dari tangga ini, ilustrasi ini ada empat tangga, berarti kita ilustrasikan yang pertama adalah laju perkembangan anak berbeda-beda tadi betul ya. Jadi eh ada anak yang mendapatkan gizi yang lebih baik daripada yang lain misalkan. Kemudian ada juga pola asuh yang berbeda. Ada juga berkegiatan di rumah yang berbeda-beda, maka itu akan juga eh, menentukan anak berada di mana kemudian ada juga tidak hanya dari laju perkembangan tapi juga ada kesempatan belajar anak berbeda-beda contohnya di sini ada yang melalui paut berarti uh, sudah sudah dapat atau sudah bisa menguatkan fase fondasi cuma ada juga yang tidak melalui paut gitu ya itu berbeda nah bapak dan ibu jadi di mana transisi PAUD SD ini menguatkan bahwa dimanapun titik berangkat anak ada berbeda-beda tangganya, ini dimanapun titik berangkat anak mereka berhak mendapatkan hak yang sama nanti ketika masuk ke dalam sekolah dasar. Jadi, ketika siswa yang tidak melalui PAUD itu eh, belum mendapatkan fase fondasi, maka di sekolah dasar diberikan fase fondasi tersebut. Jadi, nanti mereka pun mengejar temannya tidak terlalu jauh seperti itu. Kemudian, dari mana eh, kita bisa lihat eh, cara pandang kita yang berbeda? Jadi, misalkan gini, Bapak Ibu. Ketika bapak ibu mencermati kemampuan anak ini dari siap atau belum siap bersekolah, maka nanti ujungnya itu pasti akan ke pelabelan. Jadi, di sini itu, ketika kita bilang, "Oh, berarti si Ananda A, Ananda B itu belum siap masuk, belum siap bersekolah karena belum melalui PAUD," misalkan seperti itu ya, atau "Ananda D sudah siap bersekolah." Nah, ketika kita melihat cara pandang kita lewat eh, siap atau belum siap berarti nanti jatuhnya kepala ke pelabelan. Tapi ketika kita melihat, mencermati anak-anak, mengidentifikasi sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki atau belum dimiliki, maka nanti yang ada itu menjadi pembinaan. Nah makanya transisi PAUD SD ini adalah suatu gerakan untuk memastikan dimanapun titik berangkat anak maka anak berhak untuk dibina kemampuannya sesuai dengan kemampuan fondasi yang berhak mereka dapatkan seperti itu. Nah, membangun kemampuan fondasi merupakan bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai baik yang dimiliki dan tertuang dalam profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Untuk di mungkin Aspek kemampuan fondasi ini sudah uh, apa familiar, tapi mungkin ada juga di SD yang belum mengetahui apa sih aspek kemampuan fondasi yang ada gitu. Jadi aspek kemampuan fondasi ini jangan sampai patah di tengah jalan ketika di PAUD anak sudah melakukan aspek kemampuan fondasi, maka di SD itu dikuatkan kembali sampai di fase A kelas 2 berarti. Jadi mereka nanti akan siap belajar ke jenjang selanjutnya. Nanti maka dari itu guru-guru guru SD fase awal itu wajib mengetahui aspek kemampuan fondasi apa saja yang berhak diterima murid yang pertama itu ada mengenal nilai agama dan budi pekerti yang kedua itu keterampilan sosial dan bahasa yang ketiga ada kematangan emosi yang keempat ada pemaknaan terhadap belajar yang positif, yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, sebenarnya calistung itu masuk ke mana? Calistung itu kan kognitif ya Bapak dan Ibu, tapi kita tidak bisa menyempitkan hanya di calistung saja, karena kan kita bisa masuk ke dalam literasi numerasi yang lebih luas, bukan hanya calistung. Jadi ada fase kognitif juga ada di fase 6 yang harus kita kuatkan. Jadi tidak Misalkan di PAUD oh berarti di PAUD tidak boleh mengajarkan calistung atau baca tidak boleh men mengajarkan membaca. Boleh saja hanya dengan cara yang menyenangkan bukan drilling dan memang harus menguatkan 6 fondasi tersebut bukan hanya kognitif saja. Nanti di SD dikuatkan kembali, dilengkapi dan yang belum belum apa mendapatkan mendapatkan kemampuan fondasi di PAUD yang belum PAUD. Nah, di SD itu diberikan kemampuan fondasinya. Contoh butir, contoh butir perilaku yang bisa kita amati, Bapak dan Ibu, karena kita eh, di sini adalah tentang anak. Usia dini, maka kita ambil contoh-contoh atau kita mengamati dari contoh-contoh yang sesuai dengan usia. Sesuai dengan usia, berarti kita ambil yang ringan-ringan, yang simple. Contohnya, misalkan satu. Fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti yang bisa teramati berarti anak tahu siapa tuhannya. Kemudian, anak memahami bahwa dirinya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Anak memahami bahwa temannya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, maka dia harus menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai temannya nah itu berarti kemampuan fondasi untuk mengenal nilai agama dan budi pekerti kemudian yang kedua misalkan keterampilan sosial dan bahasa uh, bisa di apa ditanamkan bahwa anak itu mudah menyebutkan atau berbicara maaf tolong terima kasih permisi nah itu kan bisa dilatih untuk membangun fondasi keterampilan sosial dan bahasa kemudian yang ketiga, kematangan emosi, misalkan, adalah mampu menunggu dalam waktu tertentu, mau antri, terus dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Kemudian, yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif, berarti anak itu senang dalam. Uh, kalau ke sekolah itu senang dengan tidak eh, tidak dengan muka cemberut gitu ya. Datang-datang ke sekolah dengan wajah yang happy. Nah, berarti pemaknaan terhadap belajar positifnya itu siswa sudah kuat di situ. Kemudian yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri yaitu mampu mengelola barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Tadi yang sudah di Bulea Singgung misalkan anak itu ketika bawa pensil ke dalam ke sekolah besoknya hilang. Besoknya bawa lagi, hilang lagi. Besoknya bawa lagi, hilang lagi. Nah, berarti masih harus ada kemampuan fondasi yang dikuatkan, yaitu keterampilan motorik dan perawatan diri, sehingga siswa ini paham bahwa apa yang dimiliki itu harus disimpan atau harus dijaga. Jadi, apa-apa yang milik pribadinya itu harus dijaga, kemudian mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Dan yang terakhir, kemampuan fondasi yang terakhir adalah kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, mengutarakan pendapatnya, kemudian menyadari keterhubungan antara simbol dan gambar atau simbol huruf, kemudian memahami kosa kata konsep. Nah, perubahan apa yang diharapkan Bapak dan Ibu ketika nanti kita melaksanakan tahun ajaran baru? Perubahan yang pertama adalah masa PPDB SD tidak melakukan calistung. Kemudian yang kedua, masa dua minggu pertama di tahun ajaran baru yaitu Biasanya kan MPLS itu tiga hari ya Bapak dan Ibu ya kita laksanakan. Tapi untuk fase A berarti untuk anak di fase A kelas 1 itu Wajib dua minggu. Jadi eh, melaksanakan MPLS selama dua minggu. Kemudian kegiatan apa yang dilaksanakan? Tiga hari pertama kita eh, mengenal lingkungan sekolah. Nah, empat hari sampai eh, hari dua minggu terakhir itu berarti kita melaksanakan asesmen awal. Nah, pada saat MPLS, hari pertama itu yang perkenalan itu bukan hanya anak dengan guru atau anak dengan sekolah, tapi orang tua, beserta orang tua. Jadi, Anak serta orang tua mengenal lingkungan sekolah seperti itu. Jadi, bukan cuma anak yang harus mengenal gurunya siapa, lingkungannya seperti apa, tapi orang tua juga harus tahu gurunya itu siapa, lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, itu maka dari itu, di hari pertama orang tua itu se apa ya seharusnya mendampingi anak ketika MPLS seperti itu. Nanti bagaimana Bapak dan Ibu harus menyiapkan MPLS di hari 3 hari pertama ya di hari pertama dengan orang tua. Nah, hari pertama itu sebelum hari pertama Bapak dan Ibu bisa menginfokan kepada orang tua atau wali murid untuk mengantarkan anak-anaknya. Kemudian Sampaikan bahwa mengantar anak ke sekolah adalah kesempatan untuk membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Kemudian, tawarkan bagi orang tua atau murid, apakah menemani Ananda di hari pertama berkegiatan. Opsional saja, misalkan ada yang tidak bisa karena bekerja. Nah, itu, tapi kita menawarkan, apakah Bapak dan Ibu ingin mendampingi atau bisa mendampingi siswa masuk ke dalam sekolah. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu bisa membangun wadah komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian siapkan daftar untuk orang tua atau wali murid nomor handphone yang dapat dihubungi untuk komunikasi terkait kegiatan pembelajaran pada dua minggu pertama di tahun ajaran baru. Bu Gina? Nah, mungkin kita dengarkan azan lu sebentar ini ya. oh. sebentar break azan dulu ya oh. Uh, iya Bu Dini, mungkin bisa lanjut. Silahkan Bu Dini. Baik Bu Gina, di sini masih aja, terdengar tidak? Oh iya iya. Oh, tempat saya sudah selesai soalnya. Oke silakan. Mungkin masuk gak suaranya? Masuk masuk. Ya tunggu di tempat Bu Dini aja selesai. Ya. baik mohon maaf bapak dan ibu terima kasih sudah menunggu dilanjutkan ya bu gina ya jadi setelah MPLS tiga hari itu kemudian yang dilakukan adalah asesmen awal nah asesmen awal itu bertujuan untuk apa bertujuan untuk eh, agar anak-anak agar eh, para guru mengetahui bahwa eh, hasil dari asesmen itu kemampuan fondasi apa yang sudah dimiliki oleh siswa atau yang belum uh, dimiliki oleh siswa kemudian agar nanti bisa dikuatkan pada saat pembelajaran jadi asesmen awal itu dilakukan bukan untuk melabeli anak atau bukan untuk uh, mengetahui di sini ya bukan untuk uh, me apa kita suka oh anak ini sudah bisa baca ini yang ini belum kita suka begitu ya tapi e, untuk kita tahu fond fase fondasi mana yang belum kuat di siswa tersebut atau fase fondasi mana yang e, belum didapatkan dari siswa tersebut. Kemudian hasil asesmen awal juga terpakai untuk memodifikasi tujuan pembelajaran nah, TP tersebut menunjuk upaya untuk e, adanya penguatan fondasi bisa dimodifikasi. Kemudian yang kedua kita juga bisa merancang merancang strategi pembelajaran. Untuk mengakomodasi kemampuan murid yang berbeda-beda, sehingga kemampuan fondasi tersebut bisa kuat sambil berjalan pada pembelajaran. Jadi, kita akan melakukan strategi pembelajaran yang bermacam-macam karena kebutuhan murid kita juga bermacam-macam. Nah, ini sudah ya, tadi masa perkenalan itu berarti. Tiga hari pertama, lanjut dilanjutkan dengan asesmen awal, jadi sampai dua minggu, ya, MPL SD pada fase A transisi PAUD SD berarti di sekolah dasar. Nah, guru PAUD perlu memahami bahwa proses yang terjadi selama dua minggu ini sehingga mengetahui gambaran apa yang akan dilalui oleh peserta didiknya, serta apa yang dapat guru bantu siapkan sejak di PAUD. Jadi, nanti guru PAUD juga bisa membantu kira-kira persiapan apa yang... Akan dibutuhkan oleh siswa ketika nanti siswa itu masuk ke dalam, masuk ke SD. Nah, Bapak dan Ibu, ini nah, MPLS tadi. MPLS setelah tiga hari pertama, kita memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkenalan dengan lingkungan sekolah. Kemudian, dari hari keempat sampai hari ke sepuluh, melakukan asesmen awal dengan menggunakan asesmen awal, tidak untuk menyeleksi peserta didik, mungkin. Tadi pada saat yang pertama perubahan yang pertama adalah PPDB tidak melakukan calistung. Mungkin ketika kita introspeksi, oh ya sekolah, misalkan sekolah kami sudah tidak melakukan tes calistung. Tapi apakah pada saat bapak ibu ingin mengetahui ases atau melakukan asesmen awal masih menggunakan tes? Nah itu juga tidak diperkenankan karena ketika asesmen awal dilaksanakan di kelas fase A atau di kelas 1 SD itu tidak diperkenankan berupa tes. Jadi tidak diperkenalkan berupa tes lisan maupun tes tertulis. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik asesmen lain misalkan observasi atau catatan anekdotal. Nah, itu jadi tidak berupa tes, yang diharapkan tidak berupa tes. Karena hasilnya tidak untuk menyeleksi peserta didik. Tadi kita mau tahu kemampuan fondasi mana yang yang sudah dimiliki siswa dan juga tidak untuk melabeli anak. Anak A sudah bisa baca misalkan atau anak B sudah bisa baca hitung yang I, C belum yang D belum paut nah kita tidak untuk melabeli itu tapi kita mau tahu kemampuan fondasi mana yang harus kita uh, kuatkan di SD pada saat pembelajaran Nah, mengapa asesmen awal perlu dilakukan? Bapak dan Ibu, pembelajaran yang masih belum berkesinambungan antara PAUD dan SD fase A, sehingga diperlukan cara untuk mengetahui kelanjutan tahapan kemampuan peserta didik dalam enam aspek fondasi tersebut. Tidak seluruh peserta didik di fase A pernah mengikuti PAUD oleh sebab itu tidak ada informasi mengenai aspek kemampuan fondasi yang dapat diperlukan agar guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Nah siapa yang melakukan asesmen awal? Berarti kalau dalam konteks penguatan transisi PAUD SD yang melakukan asesmen awal adalah guru kelas 1 yang ada di fase A, berarti ya. Kemudian kapan asesmen awal diterapkan? Asesmen awal diterapkan pada hari keempat setelah masa pengenalan lingkungan sekolah berakhir atau di hari ketiga telah berakhir nah hari empat langsung melakukan asesmen awal dan tidak berupa tes ya Bapak dan Ibu tidak be, tidak berupa tes. Nah perubahan pembelajaran yang bisa dilakukan yang pertama kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Jadi di bisa dibangun untuk literasi numerasi, bukan hanya fokus calistung literasi dan numerasi, tapi harus menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai drilling. Nah, lingkup literasi numerasi di SD nanti bisa cangkupan yang lebih luas. Kemudian kemampuan dibangun dengan cara yang tepat, bukan hanya cepat. Jadi cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan hindari cara-cara drilling. Kemudian, lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung. Jadi, bukan hanya berhitung, tapi siswa bisa memaknai tentang kemampuan numerasi tersebut. Kepekaan bilangan, kesadaran bentuk dan ruang, pengukuran, pola analisa data merupakan kemampuan numerasi. Nah, kemudian tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik. Jadi, tidak diperkenankan untuk PAUD mengevaluasi kelulusan di PAUD itu tidak diperkenankan ada di PP 57 tahun 2021. Kemudian tidak diperkenankan tes calistung pada PPDB. Ada di PP nomor 17 tahun 2021. Nah, kedua, siswa kelas 1 SD yang tidak pernah mengikuti PAUD berhak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi pada eh, di pes, pada kelas 1 ya, berarti di fase A. Bagi peserta didik kelas 1 SD yang tidak melalui PAUD untuk tetap dibina kemampuan fondasinya melalui struktur kurikulum di kelas awal. Yang ketiga, keselarasan yang ketiga, keselarasan keselarasan di apa nih? Pas awal ya. Yaitu Bapak dan Ibu memastikan setiap anak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, kemudian membangun sikap terhadap belajar yang positif, dan yang ketiga memastikan adanya penahapan dalam membangun kemampuan fondasi. Nah, rekomendasi kegiatan untuk orang tua untuk mempersiapkan anaknya ke sekolah apa? Yang pertama, membawa anak mengikuti perkenalan sekolah. Yang kedua, membantu anak saat akan memulai rutinitas baru maupun beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang ketiga, menanyakan kepada anak tentang pengalaman baru, memiliki teman baru, dan guru baru, serta bagaimana berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah, seperti bermain dengan teman baru, mempunyai pekerjaan rumah baru, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas sekolah. Kemudian, menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua selama di lingkungan sekolah, sehingga orang tua mendorong anak untuk selalu bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami kesulitan di sekolah. Jadi, kita bangun komunikasi, kita buat, kita berkomunikasi dengan orang tua, kita ajak orang tua untuk menanyakan hal-hal reflektif ketika anak itu sampai di rumah, sehingga penguatan yang ada di sekolah itu berlanjut sampai ke rumah. Jadi tidak putus hanya di sekolah saja. Ini ada kolaborasi tentang transaksi PAUD SD yang pertama dari peran Kemendikbudristek yaitu menghadirkan kerangka kebijakan, kemudian telah menyiapkan alat pendukung sudah ya, telah menyiapkan alat bantu. Kemudian peran Dinas Pendidikan yang itu saat yang pertama adalah memastikan perubahan praktik pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan PAUD tersampaikan kepada seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, menjadi narah hubung bagi pihak yang ingin mengakses alat bantu dengan menginfokan lokasi alat bantu yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang ketiga, mendorong agar satuan pendidikan SD atau satuan PAUD yang satu atap melakukan koordinasi. Kemudian, yang tidak satu atap mendorong pemanfaatan komunitas belajar sebagai tempat untuk koordinasi. Yang ketiga, peran satuan pendidikan berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuannya untuk menguatkan transisi PAUD SD dengan menggunakan sumber belajar yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi. Ada aspek lain, ada kemampuan fondasi lain yang sangat penting untuk dibangun, bukan hanya calistung. Yang ketiga, tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda dan kesempatan belajar yang berbeda. Pastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi. Kemudian, yang keempat, menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua atau wali murid agar anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan di sekolah dan juga di lingkungan rumah. Kemudian yang keempat adalah peran orang tua. Peran orang tua memahami bahwa agar anak mendapatkan dapat melakukan baca tulis hitung itu harus kita apa ya ingatkan bahwa membangun kemampuan prasyarat itu bukan hanya dari kemampuan calistung saja. Tidak hanya melalui pengenalan keaksaraan saja, tapi ada kemampuan lain yang harus dibangun, yaitu enam fondasi tersebut. Jadi, rantainya melalui guru, karena guru akan berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, memahami bahwa ada enam aspek kemampuan fondasi yang harus dibangun. Kemudian yang ketiga juga, orang tua tidak boleh melabeli anak untuk melabeli anak untuk sesuai dengan kepercayaan masing-masingnya. Nah, mungkin itu saja. Selesai, Bu Gina. Ya Alhamdulillah Bu Dini Tepat waktu sekali ya Karena kita masih punya waktu 30 menit Ini sepertinya sudah pada tidak sabar Bu Dini teman-teman bertanya Saya sudah merangkum ada sekitar 11 orang Bu Dini boleh ya yang bertanya ini uh, Bagaimana mau dijawab satu persatu dulu ya Yang yeah. bertanya itu ada dari Uh, Ibu Fia Oktaviani dari SDN Pantai Harapan Jaya 04 uh, Beliau bertanya, Bu izin bertanya uh, Kan pada awal masuk anak-anak kelas 1 maunya di kelas didampingi orang tuanya Itu bagaimana ya Bu, apakah diperbolehkan? Bahkan saya mengalami belajar bersama orang tua sekitar hampir dua bulan pertama Wah ini dari guru SD kayaknya pengalaman pertama nih bisa jadi karena anaknya belum siap secara emosional kayak mungkin nanti akan dijabarkan sama Bu Dini atau Bu Lea ya. Terus yang kedua dari Oppo A53. Aduh, ini ternyata belum diganti namanya saudara-saudara. Jadi mohon ya namanya diganti dulu nama dan juga asalnya sekolah dari mana. Jadi beliau bertanya itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para orang tua mengenai IKM ini agar kita mampu memerdekakan anak dari tuntutan akademis yang terlalu dini. Nah itu udah dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang ketiga mau dijawab dulu atau bagaimana nih? Atau saya bacakan semua pertanyaannya? Mungkin tiga tiga kali Bu Gina. Uh, gini dan atau mungkin ya. gini nanti uh, bukina Pak Adi hmm. uh, bisa sama-sama menjawab juga kalau misalkan siap, memang siap. Bu Gina atau Pak Adi nanti ingin apa berbagi pengalaman gitu ya. juga ya? siap okay. ya, ini pertanyaan yang ketiga dari kepala sekolah SDIT Nur Nurul Rohim Pulau Murup. Eh, Pulau Murup ya. Yang pertama, siapakah yang mencetuskan atau merekomendasikan materi transisi pendidikan PAUD dan SD? Wow, pertanyaannya luar biasa. Terus yang kedua, jika anak-anak merasa senang dan bahagia dalam proses pembelajaran, sekalipun ada pembelajaran calistung, apakah itu menyalahi aturan? Waduh, Di, siap dijawab ini sama rekan-rekan. Oke, tiga dulu mungkin. Nanti uh, pertanyaan berikutnya menyusul. Silahkan Bu Lea, Bu Dini uh, dijawab. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Adi juga mungkin ya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Gina. Pertanyaan pertama ada anak yang sampai dua minggu di kelas 1 SD ya Bu ya. Dua bulan, dua bulan. Oh, dua bulan. Dua bulan pertama. <laughs> Pengalaman nih kayak saya mengalami belajar bersama orang tua sekitar hampir dua bulan pertama. Jadi katanya tuh anak kelas 1 didampingi sama orang tuanya kalau mau masuk itu. Itu bagaimana ya? Baik. Baik, ini yang pertama ya, Bu. Ya, siap. Uh, se -menurut, menurut paparan pada hari ini memang orang tua diperbolehkan untuk tiga hari awal di dalam rangka masa perkenalan sekolah. selebih dari itu maka guru harus berupaya dalam pengertian waktu silakan disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing karena ada yang misalkan anaknya e, berkebutuhan khusus mungkin memang butuh bimbingan ada anak yang tidak begitu tetapi di dalam hal ini, guru selaku guru harusnya membuat membuat kepercayaan diri anak, membuat anak terasa nyaman bersekolah, membuat anak bisa mandiri karena itu sangat diharapkan pada fase fondasi. Jadi biarlah e, melakukan pembelajaran yang menarik, melakukan pembelajaran yang bermakna dan itu supaya dapat menarik perhatian anak. Kalau misalkan pembelajarannya maaf duduk dan di bangku dan buka buku, kemungkinan anak akan bisa berbulan-bulan minta Diikuti mamahnya biasanya anak-anak yang seperti ini, itu kurang percaya diri. Misalkan belum bisa membaca atau menulis, atau tidak terbiasa, mereka mandiri ditinggal gitu. Jadi, kemana-mana harus diikuti dengan mamahnya. Jadi, ini sifatnya teknik. Silakan disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing, karena setiap guru dan uh, orang tua sebenarnya tahu gitu, karena seharusnya itu kita. Boleh memperbolehkan itu kemungkinan dua minggu pertama. Setelah itu bagaimana teknik kita dapat mengatur supaya anak ini tidak berlalu larut diantarkan oleh orang tuanya. Itu saja bu untuk jawaban pertanya pertanyaan pertamanya. Yang kedua ya memberikan pemahaman kepada orang tua akademis yang terlalu dini itu ya bu Bina? Ya, yeah. baik saya lanjutkan ya Bapak Ibu Bu Dini Pak Sumadi, saya lanjutkan silakan mulai ya. silakan ya baik uh, ini menjadi masalah kita bersama ya Bapak Ibu Oleh sebab itu kita perlu berkolaborasi ketika orang tua Mengadakan suatu penuntutan bahwa anaknya harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Otomatis, ada tuntutan itu, ada sebabnya. Tidak serta-merta ada yang menuntut. Betul begitu, Bapak Ibu. Mari kita samakan ekosistem kita, bahwasannya kita tidak ada dari lembaga apapun yang menuntut kebutuhan membaca, menulis, dan berhitung di dalam fase fondasi, karena apabila tidak ada tuntutan maka permintaan akan semakin berkurang. Karena yang terjadi hari-hari ini adalah bahwasannya sangat sering anak kelas SD kelas dasar dipanggil gurunya. Bu, maaf anak ibu belum bisa baca, menulis, berhitung, nggak pernah ngerjain PR. Maaf, kemungkinan itu yang terjadi. Sehingga terjadilah suatu ekosistem di mana ada yang namanya tuntutan. Seperti itu. Kita bisa juga kita mengadakan... Uh, seminar untuk orang tua. Kita bisa mengupas tuntas bahwasannya kemampuan yang dikelu, kemampu, tingkat capaian kemampuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk fase fondasi adalah enam fondasi tadi. Karena enam fondasi tadi sebagai dasar fondasi untuk menyatakan kesiapan anak. Jadi kesiapan anak bersekolah bukan dari membaca, menulis, dan berhitung, tetapi dari ketercapaian enam fase fondasi yang sudah dibahas itu perlu dan boleh juga kita adakan sosialisasinya dengan orang tua. Intinya adalah komunikasi. Jadi, ketika komunikasinya baik, kita dapat berkolaborasi. Seperti itu, pertanyaannya langsung aja kali ya, Bu. Ya, pertanyaan ketiga: siapa yang mencetuskan atau merekomendasikan transisi pendidikan? PAUD dan SD itu yang mencetuskan adalah Bapak Nadim ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pencetusnya adalah beliau. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jika anak-anak senang dan bahagia dalam proses pembelajaran sekalipun ada pembelajaran calistung, apakah menyalahi aturan? Bapak Ibu Calistung itu tidak menyalahi aturan, prosesnya yang menyalahi aturan. Artinya dengan pemaksaan itu jadi menyalahi aturan. Untuk di PAUD dan di SD itu boleh, kegiatan membaca, menulis, dan berhitung itu boleh, tapi sesuaikan dengan uh, psikologis dari masing-masing anak, dan juga pemahaman dan karena Bapak Ibu banyak sekali buku bacaan ya. Jadi otak-otak uh, sel saraf anak itu akan terbentuk dengan sendirinya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi sebelum usia 2 tahun dengan sendirinya, apabila mereka sudah paham tentang konsep huruf angka, mereka dapat membaca. Dan itu saya sudah mempraktekkan uh, dan melihat dan mengamati secara langsung kepada peserta didik. Begitu. Jadi memang sejak ketika pembangunan konsepnya itu benar nanti sebelum berusia du, kelas 2 SD dengan sendirinya mereka akan dapat pemaknaan terhadap lambang-lambang uh, kalau ABCD 1 2 3 itu adalah lambang di pikiran mereka mereka akan dapat menyambungkannya itu karena uh, sudah terhubung berbagai saraf di dalam uh, perkembangan dari otak peserta didik kita seperti itu Ya uh, terima jadi kasih. Jadi tidak masalah ya pertanyaannya, maaf pertanyaannya jadi tidak masalah jadi diajarkan itu tidak menyalahi aturan prosesnya yang prosesnya lah yang mungkin di luar dari peraturan seperti itu tiga pertanyaan pertama silakan bapak ibu dilanjut ya. pertanyaannya tiga pertanyaan berikutnya ya terima tambahan kasih. paling sedikit ya Bu Gina ya. Ya silakan jadi Bu ini. itu tidak menyalahi aturan tapi uh, yang tadi Bu Lea bilang kegiatannya harus disesuaikan. Tapi juga jangan berfokus pada calistung, tapi dimasukkan untuk literasi numerasi. Jadi bukan penghafalan huruf, bukan penghafalan angka, tapi memaknai. Memaknai konsep katanya, memaknai bilangan bilangan yang sedang diajarkan itu. gitu. Jadi bukan hanya penghafalan, bukan hanya drilling Anak itu ditugaskan untuk bisa membaca terus latihan, terus latihan, terus latihan, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi, konteks literasi numerasinya seperti itu, iya betul sekali. Terima kasih, Bu Dini. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, ya karena waktu kita. Uh, sudah mepet sekali nih yang bertanya masih banyak. <laughs> ya pertanyaan yang berikutnya pertanyaan keempat dari ah ini uh, seangkatan sama saya ini di guru penggerak ini Bu Hanifah bukan ya Bu Hanifah SDN Sukaresmi 04 izin bertanya. Bagaimana usaha satuan pendidikan untuk dapat mengkomunikasikan makna dari pendidikan yang menyenangkan? pada orang tua mulai dari tidak menekankan calistung pada masa transisi atau nun terus yang pertanyaan kelima dari SDN Muara Bakti 04 namanya tidak dicantumkan ini apa bedanya TK dengan PAUD oke terus pertanyaan yang selanjutnya yang keenam dari Ibu Sumiem dari SDN Sindang Mulia 05 Bismillah, izin bertanya Ibu, maaf dengan kesiapan yang berbeda-beda peserta didik, bagaimana sebaiknya menentukan rombelnya? Oke, mungkin tiga dulu ya. Silahkan Bu Dini dan Bu Lea untuk memberikan jawaban. Pak Adi mau ya boleh Pak Adi. jawab atau untuk... Bu Gina? Iya, saya mau moderatori saja ya. Oke, okay. Pak Adi. <laughs> Oke, siap. Hmm silakan bapak ibu gimana? kalau tidak biar cepat saya. ya langsung ceritakan. aja boleh. Oh, oke. Okay. masih banyak pertanyaannya soalnya. mohon maaf kita dikejar-kejar waktu. Ya. nanti yang akan, akan setelah ini ya bapak ibu ya. di YouTube mungkin ada pertanyaan, begini bisa sambil tolong dicek ya. Oke siap saya akan coba. Ambil menuju tadi pertanyaan dari Bu Hanifa. Waduh ini kita sohib nih ya. izin bertanya bagaimana usaha satuan pendidikan untuk dapat mengkomunikasi makna dari pendidikan yang menyenangkan kepada orang tua, mulai mulai dari tidak menekan calistung kepada masa transisi. Baik Bapak Ibu ini tadi hampir mirip ya sama pertanyaan nomor dua ya kalau tidak salah ya. Ya. Yeah. Iya, iya uh, hampir mirip. Jadi, kita sebagai penyelenggara, ya, mungkin Bapak Ibu, dalam hal ini, sebagai kepala sekolah, dapat mengadakan uh, parenting Bapak Ibu pendekatan. Jadi, di dalam parenting itu, pendekatan membawakan materi ini, bahkan dari uh, dinas pun juga sebenarnya bisa untuk mengadakan sosialisasi kepada orang tua terkait transisi PAUD SD begitu. Itu langkah-langkah yang dapat ditempuh, sebagai uh, kepala sekolah atau kepala sekolah sendiri yang menghadirkan pemateri ke sekolah supaya orang tua dapat memaknai pendidikan yang menyenangkan lewat kegiatan parenting. Karena kalau kita berkomunikasi uh, berkomunikasi itu secara secara bertahap dan berkala. Jadi jangan sekali aja tapi untuk mengubah paradigma ini mungkin dapat dilakukan per tiga bulan sekali mungkin mungkin Bu Hani gitu mengadakan parenting buat orang tua di sekolah tiga bulan sekali mungkin kenapa karena kalau sekali aja lupa diulang lagi dan diulang lagi kemungkinan besar seperti itu supaya terbangun suatu koneksi karena biasanya orang tua pendidikan dasar itu agak menuntut ya Bu anak sudah sekolah setahun belum bisa baca belum bisa nulis belum bisa berhitung silahkan Kirimkan kisah-kisah inspirasi, jadi di mana orang tua supaya bisa mengiyakan bahwasannya membaca, menulis berhitung itu bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan dari pendidikan dasar atau pendidikan pada fase fondasi. Silahkan, dengan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang benar-benar terjadi, sehingga bahwasannya membuka komunikasi, jadinya orang tua juga perlahan, pasti perlahan karena perubahan itu tidak mungkin seperti membalik telapak tangan. Jadi perlahan orang tua dapat memahami makna daripada menyenangkan. Begitu. Karena kalau sudah menyenangkan apa saja itu menjadi enak. Coba kalau tidak senang apa saja menjadi tidak enak. Iya, betul sekali boleh. Kan lagi pula sekarang sudah ada peraturan dari pemerintah ya yang tidak uh, mewajibkan untuk masuk SD itu melalui tes calistung. Mungkin itu bisa sedikit meringankan beban orang tua ya. Biarkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Yang diperlukan itu adalah kesiapan dari anak tersebut, kesiapan orang tua dan juga kesiapan sekolah untuk uh, memberikan penguatan di masa fase fondasi anak. Mungkin seperti itu ya Bu Lia ya. Bu Dini mungkin nama Pak Adi mau menambahkan kalau tidak kita lanjut kupu Bu, lanjut mungkin oke Yang lanjut aja langsung pertanyaan ya, lanjut ya apa yeah. bedanya TK dan PAUD ini sering okay. sekali ditanyakan bapak ibu PAUD itu pendidikan anak usia dini jadi di dalam PAUD itu ada TK ada KB ada SPS jadi yeah. untuk PAUD pendidikan anak usia dini sebenarnya dari anak berusia uh, di bawah enam tahun gitu. Jadi untuk TK itu jadi pembedanya karena ada namanya organisasi, organisasi yang menaungi. Jadi ada KB, ada SPS, ada TK. Semuanya tidak ada beda, semua sama. Seperti itu ya, Ibu, Bapak. Iya, uh, terima kasih Bu Lea. Jadi memang uh, perbedaan antara TK sama PAUD itu seperti kayak PAUD itu ibunya gitu ya. PAUD ibunya terus PAUD itu punya anak TK, KB, SPS. Seperti itu bukan boleh gak? ya? Ya, PAUD sebagai payung besarnya. Panya, ya. Di dalam payung besar itu ada TK, ya, TK SPS, dan ada KB. S, apa? SPS gitu ya, ada KB. Itu langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumiem. Eh, bagaimana eh dengan kesiapan yang berbeda-beda peserta didik, bagaimana sebaiknya menentukan rombelnya? Baik bapak ibu, ini kemarin pada saat kami bintek di Solo ya itu juga ditanyakan. Nah bapak ibu untuk pemaparan ini sebenarnya inklusi lo bapak ibu ya, ada makna inklusinya. Bapak ibu kesiapan belajar yang kita tandai itu seperti apa? Apakah bisa membaca, menulis dan berhitung? Mungkin dalam prakteknya anak-anak yang sudah bisa baca nulis masuk kelas A ya mungkin ya. Kemudian disusul yang sedang-sedang kelas B ya kan yang sedang-sedang lagi misalnya kelas C dan misalnya yang kayak bagaimana lah dia di kelas D mungkin seperti itu ya bapak ibu. Nah kesiapan belajar ini yang seperti apa dulu bapak ibu? Kesiapan belajar yang dimaksudkan oleh Kemendikbud adalah kemampuan fondasi enam kemampuan fondasi yang tadi sosial emosional moral agama. Nah itulah kesiapan belajar anak dikatakan siap belajar apabila dia sudah mandiri benar loh benar kalau kita lihat ada enam fase fondasi itu eh, enam fase fondasi yang dikemukakan itu menyatakan kesiapan belajar namun dari pertanyaan ini kesiapan belajar apa yang dimaksudkan apabila dari kemampuan bapak ibu sebaiknya semua anak dicampur di dalam satu kelas jangan dibuat sebuah kelas yang ini sudah bisa baca semua ini kelas yang nalarnya cepat ini kelas yang ini, ini, ini. Jangan ada kelas seperti itu. Karena semua anak punya hak yang sama. Dan setiap anak itu perlu berkolaborasi. Jangan mereka ditempatkan dengan yang cepat, yang cepat aja gitu. Jadi dengan adanya nanti perpaduan pembelajaran yang berkolaborasi sebenarnya ini membuat anak-anak kita menjadi lebih percaya diri bapak ibu coba aja kalau dibilang kelas apa kelas d kan sudah ada embel-embelnya itu kata-kataan teman ya kan oh kelas B, d belum bisa baca begitu dan lain-lain ya kan coba kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakan anak daripada kemampuan membaca menulis berhitung karena itu hanya permukaan atau hanya bagian kecil dari literasi dan numerasi? Itu ya, Bu, Bapak. Iya, uh, terima kasih, Bu Lea. Itu sudah pertanyaan ke-6 ya. Ini masih ada sekitar 12 pertanyaan lagi. Mungkin uh, saya minta waktunya sebentar ya, Ibu Bapak, untuk memperkenalkan bagi kepala sekolah dan juga guru-guru yang sudah meng mendownload aplikasi Merdeka... Mengajar di HP-nya mungkin bisa dibuka, eh, dibuka dulu ya. Coba kita buka bareng-bareng. Aplikasinya sudah dibuka semua belum? Coba bisa ditampilkan di layar. Saya ingin melihat ya. Aplikasi Merdeka Belajar. Coba tolong ditampilkan. Ini kameranya bisa di on semua, teman-teman. Nah, ya terima kasih untuk ditampilkan yang ini Merdeka Mengajar. Bentar. Ya. Oke, okay. sudah ditampilkan nanti diklik yang merdeka mengajar, bisa diklik yang pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandirinya itu ada yang tentang topik diklik lagi. Diklik topik, setelah itu ada penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru. Nah, mungkin, mungkin uh, Bu Dini apa Pak Adi? Bu Dini ya. atau Pak Adi mungkin bisa ya Yeah. Budinya, bisa, share mungkin bisa di share. Ya. Share screen ya. Oh, jadi biar teman-teman ngelihat langsung gitu. Okay. Ya, terima kasih. Minta tolong dibantu share screen. Di topik itu ada penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa dilihat pada aplikasi tersebut, kita memang dibantu banget ya sama pemerintah tentang transisi PAUD SD ini. Di situ ada juga penguatan transisi PAUD ke SD melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, diklik yang mandiri belajar. Oke. Topik ya, sip. Nah, di situ ada penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru. Nah, mungkin ingin bertanya, asesmennya seperti apa sih? Gitu. Terus bagaimana sih bentuk-bentuknya bisa dipelajari secara mandiri? Itu ada modul 1, modul 2, sampai modul 6. Itu yang kami pelajari saat Bintek di Solo dan juga di Bogor selama 5-6 hari. Di situ ada modulnya, ada pelatihannya, ada aksi nyatanya juga, dan kita bisa dapat sertifikat bila kita mengerjakan semuanya. Oke, okay. nah mungkin juga nanti kita akan cantumkan ya nomor telepon kita biar biar nanti kalau ada lembaga-lembaga yang ingin me, me, melakukan lebih dalam lagi pengenalan tentang transisi POT SD Insya Allah kita bersedia ya, boleh ya Pak Adi, Bu Dini untuk menjadi narasumber. Ya Insya Insyaallah. Ya, insya ya, kan. so, ini waktunya sekitar 10 menit lagi sedangkan masih banyak banget ini pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita jawab lanjut semuanya? atau gimana gitu tanyakan? Mungkin eh, ini kali Bu Gina ya bisa ya. bisa kita beri kesempatan yang mau langsung bertanya atau yang di, dari YouTube tadi ada atau tidak gitu. Oke, ini yang Karena kita nggak mungkin bisa menjawab semuanya dalam waktu yang tinggal sebentar lagi gitu. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih. Apakah ada sanksi konkret kepada SD yang masih menerapkan calistung pada PPDB? Kira-kira eh, apa sanksi konkretnya seperti apa gitu. Kalau eh, sekarang ini kan baru sekedar pencanangannya ada penguatan dari pemerintah dengan dikeluarkannya eh, peraturan bahwa tidak diperkenankannya lagi diajarkan dilakukan tes calistung pada saat melakukan PPDB. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah ada sanksi konkretnya? Mungkin dikembalikan lagi ya kepada lembaganya masing-masing gitu. Kalau yang sekolah negeri memang sudah tidak sudah dilarang untuk melakukan tes calistung. Mungkin nanti akan ada panggilan atau bagaimana? Kita juga masih kurang paham ya, karena kan nanti ketika suatu peraturan dilanggar, pastinya kan ada sanksi. Ada ya, ada konsekuensi ya, Bu. Ya, betul. Ini soalnya banyak Bu, sekali ya, pertanyaan. Mungkin ya. ini soal kebijakan pemerintah daerah, daerah ya, jadi ya. biarkan saja nanti pemerintah daerah yang menjawab. Oke, okay, siap. Iya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketujuh. Mungkin boleh ya dari TKIT Nurul Iman, izin bertanya, Bu. Bagaimana kalau misalkan kita paut dan SD sudah menyelaraskan akan transisi, akan kemampuan anak yang berbeda-beda, tetapi ternyata muncul masalah lain, yaitu tekanan dari orang tua, baik anak-anak PAUD atau baru masuk SD, yang anaknya harus bisa baca tulis hitung. Bagaimana solusinya sebagai pemahaman untuk orang tua murid secara menyeluruh? Ya, bagaimana? Ada yang ingin menjabarkan, boleh atau Bu Mungkin uh, saya jawab, uh, coba jawab ya, Bu Gina. Ya, Ini ya. mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, ya, boleh nah, ya, ya. Betul. Jadi bisa dilakukannya parenting gitu. Jadi karena uh, kita itu yang mengikuti pelatihan pasti di sini kan guru gitu. Nah, setelah itu guru bisa menyampaikan kepada orang tua melalui kegiatan parenting atau misalkan kegiatan. Pengumpulan orang tua itu kan di sekolah, ya. Kalau di swasta, mungkin udah sering parentingnya. Kalau di negeri, mungkin eh, sedikit demi sedikit akan bisa kita melakukan perubahan, yaitu kita akan mengadakan parenting gitu. Jadi, di situ kita juga bisa... eh, apa mensosialisasikan bahwa kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh anak? Kemudian, eh, apa calistung itu hanya bagian sempit dari... Uh, dari kemampuan kognitif siswa gitu, sedangkan masih banyak kemampuan-kemampuan lain yang harus dibangun, yang dikuatkan. Nah itu orang tua juga kalau menurut saya wajib tahu gitu, sehingga uh, memang tantangan terbesar kita kan orang tua. Ketika tuntutan orang tua itu anak wajib, apa harus baca tulis hitung. Sedangkan uh, guru itu uh, harus apa ya menjadi jembatan ketika orang tua menuntut hanya baca tulis hitung. Kita bisa me apa menyampaikan kepada orang tua bahwa kalau hanya baca tulis hitung tapi tidak memaknai juga sama aja ketika bisa baca tulis hitung tapi kemampuan yang lainnya tidak terbangun itu juga sama aja jadi harus ada komunikasi atau kolaborasi antara guru sekolah dan orang tua sehingga kita sama-sama satu persepsi kita sama-sama satu visi dan yang tadi saya bilang itu penguatan yang ada di sekolah itu dilanjutkan di rumah jadi nggak cuma di sekolah aja patah di sekolah di rumahnya berbeda lagi atau tidak dilanjutkan akhirnya mereka akan melakukan penguat akan melakukan kegiatan itu cuma kalau di sekolah aja ya di rumah berbeda lagi karena orang tuanya itu pengennya beda lagi gitu makanya kita harus samakan persepsi dengan orang tua kita harus kolaborasi kita nggak bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari orang tua ya mungkin salah satunya itu caranya yaitu dengan adanya parenting gitu paling itu ya betul sekali memang harus, harus adanya komunikasi ya itulah tiga hari pertama MPLS itu perlu juga ditekankan gitu kepada orang tua apa sih maksud dari transisi pot SD ini gitu kenapa perlu dilakukan pertemuan antara orang tua murid dan juga guru di tiga hari pertama pada saat MPLS ya mungkin selanjutnya pertanyaan berikutnya ini masih banyak ternyata pertanyaannya dari SDN Muara Bakti 04. Wah, ini SD-nya. bu ini ya? SD adakah... saya itu. Iya, Ayuh, adakah tindak lanjut ke sekolah terkait dengan transisi ini? Adakah sanksi jika baik sekolah paud ataupun orang tua melakukan pembelajaran calistung? Hmm. Oh, ini yang tadi ya sama ya. Sama sekolah karena orang tua menuntut ataupun sebaliknya. <laughs> Ada tuntut Pak Ya, eh, Pak Adi silakan Pak Adi ditambahkan. Iya Bu, uh, yang pertama kemarin kita sudah membentuk tim advokasi ya dari BB dari Jawa Barat juga dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi juga dan di situ kita uh, bukan berempat aja yang mengawasinya mulai dari penilik, mulai dari pengawas serta kepala sekolah K3 yang lainnya juga semua bergerak apapun itu negeri dan swasta kedepannya untuk PPDB di 2023-2024 memang tidak diperbolehkan menggunakan persyaratan calistung. Akan tetapi apabila sudah, karena kalau swasta itu memang sudah di awal-awal tahun kemarin ya, membuka gelombang satu, gelombang dua, dan gelombang-gelombang lainnya. Tapi kalau di negeri, ya insya Allah dengan adanya tim apokasi ini, uh, forum komunikasi transisi pot SD itu ya sampai saat ini kita bertugas uh, dengan tim dari Dinas Pendidikan juga, uh, mengawal terus, mengawal terus kecemasan-kecemasan uh, bagi para satuan pendidikan yang mungkin tuh di sekolah itu sudah ada. tes calis, dan segala macam, nah, tinggal dilaporkan aja ke kontak-kontak yang mungkin lebih dekat kepada orang-orang yang ada di Dinas, mungkin kayak tadi di Muara Bakti ada Bu Dini, tinggal di kontak karena Bu Dini juga adalah salah satu tim advokasi, termasuk saya mungkin di daerah Tambun ada budaya, ada bungina, ya mungkin nanti kita hanya datang dan mengisalkan apa tujuannya ketika salah satuan pendidik ini memberikan persyaratan tersebut, ataukah dilihat dari hasil prospek belajarnya yang tadi sudah dikatakan narasumber calistung itu adalah sebagai salah satu alat ukur di mana anak itu dikatakan berhasil atau tidak, mungkin itu aja bu ada tim apokasi di Dinas Kabupaten Bekasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas langsung yang sudah diketahui oleh Provinsi Jawa Barat yang kemarin kita hadiri kegiatannya Ibu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Nurul Fadilah SDIT Asyari Asyairiyah. Ada blueprint-nya kah asesmen untuk 7 hari ke depannya? Ada di PMR. Ya, siap. Nanti mungkin kalau kita melakukan roadshow ya. Ya, memberikan penjabaran tentang asesmen itu harus seperti apa. Gitu, terus uh, uh, tiga hari pertama tuh harus ngapain gitu, kan? Terus di hari keempat asesmen sampai dua minggu kedepannya harus ngapain gitu ya? Karena untuk dibahas pada saat ini, kayaknya waktunya sangat tidak memungkinkan ya, Pak Adi. Ya, dan teman-teman, ya, sebenarnya bisa sih untuk kelas satu yang baru masuk di SDWT itu, untuk hmm. apa namanya, bagaimana susunan asesmen yang diperlakukan uh, dilihat dari lingkungan belajar anaknya. Karena di tempat satu dan yang lainnya pun kan berbeda-beda dengan lingkungan belajarnya. Mungkin kita belajar dari lingkungan anak-anak juga. Sehingga anak mungkin bisa di... Kemarin tuh ada sedikit masukan. Anak TK biasa belajar seperti apa. Nah ketika masuk SD ke kelas 1, usahakan suasana di kelas 1 itu seperti waktu dia di TK gitu. Susunan bangkunya, ramah tamah gurunya, dan lain sebagainya. Sehingga anak itu siap untuk mengikuti pembelajaran di SD gitu. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi pertanyaannya dari Ibu mm -hmm. Tarwi ya. Tolong asesmen awal dong gitu. Jadi pada mitanya jawab ya. nih Pak nih contoh? Karena memang asesmen awal itu identiknya gini loh Bu, ada teks yang harus diisi gitu kan. Apakah anda mampu nggak ini mampu, iya tidak. Nah itu jadi yang di benak mereka tuh asesmen itu itu. Ya, jadi X, bentuknya gitu seperti lho. tanya jawaban. Yang diri. mungkin kita pelajari di sana kan bukan hanya teks mengobservasi. Dengan cara kita melihat gitu jumlah siswa di kelas kita 28, satu hari dua atau tiga anak kita perhatikan itu sudah asesmen bu. yang kita punya catatan-catatan kecil lah di buku kecil yang mungkin nanti akan dilaporkan ke orang tua murid. Oh bu, ternyata anak ibu. Kalau misalkan dilepas, ibunya pulang pintu ditutup, nangis ya bu. Kira-kira satu fondasi yang ibu belum sampai itu adalah kematangan emosional dan lingkungan belajarnya. Mungkin seperti itu contohnya. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin masih berhubungan nih uh, dari SDIT Attaqua, Ibu Dewi Susilowati. Kemampuan uh, dan kesiapan waktu, anak yang berbeda-beda untuk waktunya bu. Ya. Aduh, ini bagaimana? Dan ya, tanyakan aja kepada teman-teman apakah masih mau pertanyaannya atau sudah begitu? Uh, yang pasti sih kesempatan lain ya. nanti ya mudah-mudahan kita ada lagi ya. ya karena kan tim tim teknis kita bu di dinas pendidikan juga bu uh, udah siap-siap mungkin ya mau buka puasa juga lah yes. oh iya, mau siap-siap pulangnya iya iya ya, mungkin itu ini udah jam 4 lewat satu menit ini Uh, oh. Ya mungkin ini uh, karena waktunya juga sudah sudah habis ya, sudah jam 4. Mungkin bisa kita lanjut di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan nanti masih ada uh, ketemuan lagi di Barabere tentang transisi PAUD SD yang masih belum puas pastinya belum puas karena kita juga belum, ini masih ada pertanyaan mungkin. ya banyak, banget. banyak sekali pertanyaan berapa usia masuk SD juga... sekarang jika orang tua memaksa tuh banyaklah iya, iya. nitip satu nitip dua nitip tiga <laughs> berarti lah. intinya dari dari transisi PAUD SD ini adalah uh, apa sosialisasi dan penguatan ya ya, nah di mana setiap SD, apalagi SD negeri yang menerima murid baru itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan tes calistung seperti itu, dan juga harus hmm. melakukan yang namanya MPLS selama dua minggu pertama di tiga hari pertamanya itu pertemuan hmm. dengan orang tua dilanjutkan dengan assessment sampai dua minggu ke depan. Dan juga penguatan antara uh, di SD dan juga eh, di PAUD dan juga di SD untuk semakin memperkuat yang namanya fondasi enam fondasi yang harus dibangun biar uh, anak yang masuk ke SD meskipun dia belum TK sebelumnya tetap bisa mengikuti perkembangannya dengan baik itulah diperlukan transisi PAUD SD jadi antara uh, jembatan ya yang seperti Bu Dini bilang jembatan antara uh, jenjang PAUD dan juga jenjang SD kelas rendah. Adanya jembatan yang menjembatani untuk kesiapan anak menerima pembelajaran, jadi jangan sampai anak kaget ketika dia masuk ke SD lingkungan yang berbeda, di mana lingkungan PAUD yang tadinya senang-senang tiba-tiba harus masuk ke SD harus stres karena harus berkutat dengan pembelajaran yang sangat serius. Gitu, bagaimana nih caranya anak-anak mempunyai kesiapan untuk menikmati pembelajaran di SD? Ya, mungkin cukup sekian dari saya, selaku moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun memang banyak sekali kekurangan dari uh, saya pribadi dan juga dari para narasumber. Mungkin acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Adi selaku MC. Oh, tadi lupa diperkenalkan Pak Adi. Pak Adi ini uh, berasal dari Guru Karang Satria 04 Kecamatan Tamun Utara. Beliau juga guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi bareng sama Bu Dini dan sekarang menjadi narasumber transisi PAUD SD ke Mendikbud Pistek. Wah, luar biasa. Oke, oh iya, langsung satu lagi. Kalau udah ada udah. yang mau konsultasi seputar SIPLAH, mungkin bisa konsultasi dengan beliau. Apalagi yang PAUD ini sudah mulai menggunakan SIPLAH di BOP-nya, mungkin bisa langsung konsultasi sama beliau karena beliau pakarnya. Iya, terima kasih ya Pak Adi ya sudah uh, membersamai. gitu. Nanti Acara saya lanjutkan kepada Padi. Sebelumnya saya mau pantun Padi sedikit oh, aja. Mangga, mangga, mangga. Hmm. Beli cuka dan terasi di warung Pak D. Pak, oh, cakep. Pulangnya jangan lupa membeli ronde. Cakep. Semoga yang jum transisi PAUD SD bisa dapat ilmu dan bertambah PD. Iya, terima kasih. Langsung kepada Padi saya serahkan kembali. Oke, terima kasih banyak Bu Gina. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, webinar GTK Barabere pada sore hari ini untuk mengakhiri miskonsepsi tersebut. Ada empat fokus yang perlu uh, dalam pembelajaran transisi pot SD. Yang pertama, transisi pot SD perlu berjalan dengan mulus. Proses belajar mengajar di PAUD dan di SD kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Kedua, setiap anak memiliki hak untuk dibina agar kemampuan yang diperoleh tidak hanya kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan pondasi yang holistik. Bukan hanya kognitif, anak-anak juga berhak mendapatkan kemampuan holistik seperti kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi dan lainnya. Ketiga adalah keterkaitan kemampuan dasar literasi dan numerasi harus dibangun mulai dari PAUD secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Keempat Siap sekolah merupakan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Setiap anak memiliki kemampuan karakter dan kesiapan masing-masing saat memasuki jenjang sekolah SD, sehingga tidak dapat disamaratakan dengan standar atau label-label tertentu. Siap sekolah adalah proses, bukan hasil. Bukan sekedar pemberian label antara anak yang sudah siap ataupun belum siap sekolah. Demikianlah langkaian kegiatan webinar GTK Barabere pada sore hari ini. Berjalannya dengan lancar dan ternyata tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Mohon izin apabila ada salah-salah kata dari saya pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Sebelum ditutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Siang hari puasa kita menahan lapar dan dahaga satu bulan saja. Malamnya Malamnya kita terawih dan tadarus bersama Taklop. Siap sekolah, bukan hanya baca tulis saja Marilah kita tingkatkan transisi PAUD SD secara bersama-sama Bila itu apikode, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Cangat foto, transisi. Adi okay. Adi foto, foto Beginilah saya lagi transisi nih Angkat <laughs> tangan, bisa Tahu. Kayaknya di laptop saya nggak bisa tampil semua nih, sebentar Budi ini boleh. Yang bisa tampil semua? Transisi okay. simbol. Uh, buat rekan-rekan semuanya, guru, bapak, ibu yang hebat, uh, tolong dibuka kameranya ya, kita foto dulu. Boleh mengkaitkan tangannya sebagai tanda trans transisi. Seperti rantai. Oke, okay. coba. Udah dibuka semua belum kameranya? Udah, Bu. Oke, okay. saya, ya. saya ini motonya. Gimana nih? Oke, okay. saya foto dulu ya. Satu, bentar. Oke, okay. yang belum transisi, paut SD tangannya. Tolong dibuka ya. Satu, dua, tiga. Slide pertama sebentar. Ini banyak slide-nya, ternyata ya. Bentar, slide yang kedua uh, satu. Transisi PAUD SD, 1, 2, Oke, terima kasih yang sudah tersenyum. Wah, ada Pak Gatum. Aduh, Pak Gatum baru kelihatan. Assalamualaikum, Pak Gatum. Bapak saya ini di Tamu Utara, Bapak Penilai. Nih, di slide yang ketiga. Aduh, baru kelihatan ini kalau saya buka slide-nya satu. Soal. Ada 11 slide, saudara-saudara. Sebentar, ini saya buka slide yang ketiga. Satu, dua, tiga slide okay. keempat. Aduh, senyumnya manis-manis semua. Alhamdulillah masih bertahan sampai jam 4. Slide yang selanjutnya, slide keempat. Slide keempat, ya. Transisi PAUD SD. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kelima. Bentar, ini banyak kan 11 slide. Transisi Pak SD Wasni di slide kelima sudah banyak yang off kamera ternyata, tapi masih ada yang manis Ibu Ratni Ratnasih ya, Ibu Ratnasih dari Kebalen tuh ada Ibu Yuliana, bentar dah. Nah Ibu Mimin senyumnya juga manis itu, sebentar saya satu dua tiga Ibu Reni ranting kelihatan satu dua tiga, Ibu Mimin manis sekali Ibu Mimin, bentar saya ambil slide selanjutnya. Nanti saya masukkan di ini ya di, di link yang materi tadi fotonya. Ini di slide ke-6 sudah mulai off kamera semua. Slide ke-6 tolong dibuka kameranya. Ya, yang belum buka kamera. Oke. Okay. Slide ke-7, 1 2 tiga. Nanti bisa dilihat fotonya masing-masing. Saya masukkan ke Google Drive ya. Slide ke delapan. Satu, dua, tiga. Oke, slide ke sembilan. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide ke-10. Ada 11 slide ternyata. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, okay, sip. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia sampai jam 4 lebih 11 menit untuk melakukan foto bersama. Ya, silakan Pak Adi ditutup mungkin acaranya. Ya, sudah Pak Adi. Sudah. 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 Terima kasih banyak kepada Bu Gina, uh, para hadirin, peserta webinar GTK Barabere tiba saatnya dengan kegiatan akhir ini dan insya Allah semuanya tidak ada rasa kata puas kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan transisi pot SD yang mungkin nanti dapat jadwal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi lebih dalam dan lebih menguatkan kembali kurang lebihnya dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jadi topik kuedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Sama-sama Ibu Gina. Iya terima kasih Pak Imam. Bapak dan Ibu terima kasih. Bersama e. sampai sore hari. Masya Allah. Iya ini ya. masih ada Pak Berdia, masih permana ya. masih ada Pak Amin Pak Gatot ya, masih Mama Kiki masih hadir Ya Allah terima kasih sudah memberikan dukungan. E. Ini masih ada Pak Kabin Yudi nih. Oh masih ya ada. terima kasih. Iya baru ada di slide Ya Pak Kabin Said, salam hormat dari kami. Oke, ini masih. Ya, bisa. Pamit ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa. Ya, sama-sama, Bapak dan Ibu. Izin live ya. Ya, silakan, Bapak. Ya, Pak. Silakan.